Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala redha pada kita. Semoga Allah Ta'ala mengubah keadaan kita dapat menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya. Semogalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata dengan limpah karunia daripadanya anugerahkan pada kita husnul khatimah, dapat kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semogalah mati kita itu menjadi kerehatan bagi diri kita dan dapat rahmat pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur pada pagi ini kita bertemu. Tajuk yang diminta saya bincangkan ialah tentang hakikat ibadat haji. Saya mau tanya, ada siapa yang berangkat haji pada tahun ini di sini? Kita nak tengok tangan. Satu. Tak apa, walau satu pun. Walau satu pun, siapa yang dah pergi haji? Angkat tangan. Ah, bagus, Alhamdulillah. Jadi kita semak bersama. Kita dah pergi haji 10 tahun, 15 tahun yang lalu. 10, 15 kali. Tapi kita semaklah. Allah Ta'ala sebut, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَأُولُ مُؤْمِنِينَ. Beri kamu peringatan kerana peringatan itu manfaat bagi orang mukmin. Walaupun kita sudah buat ibadat haji, sempena musim haji ini kita renew. Kita memperbaharui, kita semak atas haji yang telah kita lakukan. Kadangkala tahu dah buat haji 15 kali 20 tahun yang lalu, tapi mabrurnya baru pagi ni. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala terima ya. Mudah-mudahan dah terima. Di antara yang akan kita sebut pada pagi ni ialah tentang ibadat haji, dan nanti pada penghujungnya apabila orang dah makin ramailah, mudah-mudahan kita akan sentuh sedikit tentang amalan-amalan yang perlu kita beri perhatian pada 1 Zulhijjah sampailah hari raya haji. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Waktu fajar hari raya haji dan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Menurut ulama mufassirin mengatakan bahawa 10 malam yang dimaksudkan dalam surah Al-Fajr ini ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka kita kena beri perhatian sehingga ulama khilaf mana lebih besar, 10 malam pertama Zulhijjah ke 10 malam terakhir Ramadan. Muktamadnya 10 malam terakhir Ramadan lebih besar lagi lah kerana Lailatul Qadarnya dan penghulu bulan. Dan 10 malam berikutnya yang jatuh pada tingkatan selepas 10 malam akhir Ramadan ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka sayugia kita perlakukan 10 malam pertama bulan Zulhijjah sama seperti 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini yang insyaAllah akan kita sentuh pada akhir kuliah kita nanti dalam 10-15 minit tentang amalan-amalan yang perlu kita perhati. Kita perlu beri tekanan dalam menyambut awal Zulhijjah. Sekarang kita bincang tentang bab haji yang sebagaimana kita diminta untuk bincangkan. Khususnya saya dengar tadi ada bunyi kursus haji ya. Diorang baca labbaik Allahumma labbaik. Kursus haji lah tu ya. Kursus haji. Kalau boleh panggil mereka tu sebelum balik datang sini, baik, elok juga. Tak dengar? Ya? Oh tadika, bukan kursus haji. Ah yalah, tak apalah, okeylah. Ah, ini pun semua yang datang. Alhamdulillah. Apa tentang ibadat haji, awal mula akan kita bincang pada pagi ini. Nombor satu, akidah orang-orang nak pergi haji. Nombor dua, akan kita sebut tentang biaya orang-orang nak pergi haji. Nombor tiga, kita akan sebut niat ketika melaksanakan ibadat haji. Yang keempat, kita akan sebut pantang larang ketika haji. Kemudian pantang larang ketika 5 hari, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian adab-adab am lainnya. Kemudian adab-adab ketika berada di Madinatul Munawwarah. Ini semua kita pernah pergi haji. Jadi kita pernah pergi haji, kita tahulah seandainya lah kita ada terbuat silap. Sekarang juga kita istighfar, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya markah kita tu yang umpamanya adalah termarkah pangkah tu dikembalikan tik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal mula syarat segala ibadat, syarat sah segala ibadat ialah tentu Islam. Islam tu beriman kepada Allah Taala, mentauhidkan Allah Taala dengan akidah yang sebenarnya.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan pengertian yang sebenarnya tidak ada menyekutukan Allah, tidak ada menyelewengkan pahaman kita daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Terus terang cakap di sini, barang siapa yang akidahnya selain daripada ahli sunnah wal jamaah yang hanya diterima, ini bukan choice ya, bukan pilihan ya, yang hanya diterima hanya yang akidah ahli sunnah wal jamaah sahaja. Dan dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam bab akidahnya itu dualah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya, yang selain daripada itu, siapa yang bilang, wah ustaz ni pandai-pandai dia kempen? Bukan, Rasulullah yang bilang, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Yahudi berpecah pada 71 puak, Nasrani pecah pada 72 puak, umat aku akan berpecah pada 73 puak. Satu saja yang selamat, yang lain dalam neraka belaka, na'udzubillah. Kalau dalam neraka bermakna apa amal kau buat pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mana satu ya Rasulullah, yang atas aku dan pada sahabat aku. Dan banyaklah hadis-hadis dan keterangan-keterangan mengenai ahli sunnah wal jamaah ini ya. Apa kita tak bincang di sini, pokoknya itu saja yang diterima. Semua mengatakan kami ahli sunnah, kami yang jemaah. Hatta Syiah pun mengatakan kami ahli sunnah, pasal kami promote Sayyidina Ali dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sangat cinta ahli bait Nabi pada habaib ini ha? Tapi kita tak ada isu dengan mana-mana sahabat sekalipun. Mah, kita tak ada isu, kita jemaah kita daripada Nabi sampai sekalian pada sahabat dalam grup kita. Wahabi pun mengatakan kita ahli sunnah wal jamaah, mereka ahli bid'ah. Kan betul tidak? Semua boleh claim, semua boleh claim dia sunnah ke, dia jemaah ke, tetapi bukti kena ada. Jemaah kita, top dalam jemaah kita Rasulullah. Kita tak ada cela Nabi SAW, bahkan kita cinta Nabi, kita galakkan orang selawat atas Nabi semuanya, dan tak ada isu dengan para sahabat semua. Baik, jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau adalah terikut fahaman-fahaman yang tidak-tidak, taubat kepada Allah SWT. Kalau ketika menunaikan haji tempoh hari dulu, ada berpeganglah, sekarang dah balik semulalah. Ketika itu kita ada terpegang fahaman-fahaman Wahabi ke Syiah ke manalah tahu na'udzubillah, taubat, syahadat balik, ulang balik hajinya. Sayugia. Ha? Kerana ketika melakukan tu akidah je tu belum bersih lagi ya. Belum bersih lagi. Dan perselisihan antara mereka dengan kita bukan setakat kita maulid, mereka tak maulid. Kita tahlil, mereka tidak tahlil. Bahkan daripada asasnya, daripada pokoknya, daripada akidahnya, daripada mensifatkan Allah Ta'alanya dan keterangan-keterangan Rasulullahnya. Begitulah ya. Itu secara ringkasnya, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian akidah yang rosak lagi macam mana di antara kaum kita, ahli sunnah. Apa ikut belajar sifat 20, belajar sifat 20. Allah kudrah iradah. Tapi betelik masih betelik. Pantang berdenyut kepala sikit pening, mesti tengok ada siapa hantar, ada siapa kirim. Semua tu menjejas akidah ya. Betelik berdukun, betangkal. Ambil pelaris, ambil pengasih, umpamanya lah, ambil pengasih, ambil pembenci, umpamanya. Kan itu mainan orang kita kan, pelaris-laris. Ambil pendinding, umpamanya Allah. Semua tu bertangkal-tangkal, semua tu berdukun-dukun. Siapa? Saya tak buat, itu jam masih dulu-dulu lah, tahun-tahun 70-an. Ikut mak ngah saya ajak pergi jumpa dukun. Kau dah tak buat lagi, tapi kau masih percaya tak? Yang nama akidah tu kepercayaan. Tak buat memang tak buatlah, takkanlah hari-hari kita jumpa dukun, jumpa bomo. Tapi dalam hati masih, tapi betul juga tau, aku tengok nampak dalam air. Tapi betul juga tau, dia kebas-kebas, tau keluar jarum. Masih ada percaya? Itu yang takut tu. Itu namanya akidah tu, namanya etikat kita, kepercayaan kita. Bendanya dah tak buat lagi, tapi kepercayaannya, tapi betul lah aku jumpa sama apa Tok apalah kita sebutlah ya. Di sana, di kampung sana, meniagakan aku laris. Umpamanya lah. Begitu semua. Itu semua tu akidah yang menyeleweng. Menyeleweng semua itu. Tobat, istighfar, kembali syahadat pada Allah Ta'ala. Umpamanya ya. Biasa bertelik, berdukun, berbomoh semua tu kena buang. Bukan bendanya saja buang, kegiatannya saja buang. Etikatnya, kepercayaan kita yang bahawasanya itu ada jejas terhadap hidup kita semuanya tu. Kena buang habis-habis. Kena buang habis-habis, kena bersihkan. Orang nak pergi haji tak boleh ada pahaman-pahaman gini. Datanglah nanti kat Mekah sendiri pun suka benda yang bukan-bukan. Apa peluk tiang? Ambil apa?
Toyol. Sekarang dah tiangnya pun dah roboh, dah pindah mana, agak toyol pun tak tahu, dia hantar kat tiang sebelah mana pun tak tahu. Sekarang tiang dah tambah banyak. Tiangnya besar-besar sekarang, tak boleh terpeluk pun. Tak boleh terpeluk pun sekarang. Begitulah ya. Sampai begitu orang pergi Mekahnya, sampai kat Mekah buat benda bukan-bukan. Baik, nombor satu, akidah mesti kena bersih, sebersih-bersihnya. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh ada seliwing-seliwing pahaman-pahaman lain. Pahaman kita tapi bikin benda-benda khurafat yang boleh menjejaskan akidah juga kena betulkan. Ini apa yang kita pesan di sini semua menjadi tanggungjawab ya. Apa yang patut kita pesankan balik kepada ahli keluarga, kita pesankan balik. Kerana yang datang kemarin ni bukan ramai pun jemaah haji. Mungkin anak kita ada yang nak pergi haji tahun ini. Akak kita, aku dengar ustaz cakap, aku pesan sampaikan dengan kau. Ya? Jadi kita hantarkan balik kepada orang lain. Yang pertama tadi tentang akidah kita sebut. Yang kedua tentang biaya ya. Kalau kita nak pergi haji, masih ada sesen dua sen duit orang dalam simpanan kita, kau pulangkan. Kau belum wajib pergi haji kalau masih ada hak orang. Kecuali hutang yang sah. Hutang yang sah, kemudian dia beri kita tangguh. Macam kita hutang dengan bank, kan beri tangguh. Hutang besar, hutang bertangguh, semua tu. Hutang dengan sepupu kita ke apa, 10-20 ribu umpamanya, dia kasih tangguh dalam 10-20 tahun. Sekarang kota kita pula dah naik. Kita nak pergi boleh? Boleh, hutang bertangguh, tu boleh. Kalau hutang yang bukan hutang tangguh, yang dia takut hutang buat bodoh. Kita ada umpamanya lah, kita ada kedai, ada apa, staff kita tak bayar gaji betul, hutang tu. Kita ada kebun, orang bikin ladang sawit kita, mentang-mentang lah dia orang baru, kita bayar gaji dia suka-suka, dia tak boleh terlawan, tak boleh dia nak terminta apa. Cukup awak punya gaji sedemikian, apa mau minta banyak? Ya pak, kesian orang tu. Tapi kalau hak dia beli barang kedai Cina 10 sen, 20 sen, kita balikkan duit, dia terlebih ke apa, kita diam-diam masuk kocik. Haram, kena balikkan. Apa yang kita boleh jumpa, tuan punya, kita balikkan. Apa yang kita tak boleh jumpa, kita cari, kita kasih kepada ahli keluarganya sebagai warisan. Apa yang kita tak boleh jumpa ahli keluarganya, maka kena kembalikan ke Baitul Mal. Masuk tabung masjid tak cukup, Baitul Mal untuk kes-kes, untuk wang unclaimable money. Tu Baitul Mal. Masuk Baitul Mal, dia punya kegunaan lebih umum lagi. Maka masukkan Baitul Mal. Walau orang Cina sekalipun, kita pernahlah pergi kedai ke apa umpamanya, dia balikkan kita wang, patut aku kasih RM10, dia balikkan RM5. Dia balikkan pulanya makin RM50 umpamanya lah. Entah apa, kita pun senyap-senyap masuk kocik umpamanya. Nak pergi lagi tak tahu mana. Dah tahun 75 dulu, kedainya pun dah pecah, dah roboh umpamanya. Pergi Baitul Mal, pulangkan. Pergi Baitul Mal, pulangkan. Termasuklah wang-wang kita. Aku wang keluar EPF aku. Sini EPF ya, kalau Singapura EPF kan. Keluar EPF aku, gaji aku, Alhamdulillah pergi haji. Alhamdulillah, kau kerja culik tulang senantiasa. Kalau masuk pukul 8, kau datang pukul 8, tepat-tepat melinggang, masuk ofis, 8 suku baru buka file, 10-15 minit dah culik tulang. Balik pukul 5, 4:45 dah pergi toilet, betulkan jambul, betulkan baju semua. Dah 15 minit kau curi tulang. Lunch time 1 jam. 10 minit keluar awal, 10 minit keluar balik lewat. Satu hari paling-paling tidak 10-20 minit kau curi tulang. Setiap bulan berapa gaji. Semua tidak halal belaka. Nak pergi haji, jaga-jaga. Semua hajinya sah. Mabrurnya susah mau cakap lah. Faham-faham sajalah ya. Sebab tu sampai disebutkan pergi haji jika mampu sebenar-benar mampu. Kena simak ya, wang riba, wang rasuah. Dulu kerja biasa ambil seluk-seluk rasuah under table, orang bilang sampai puluh-puluh ringgit berani terima rasuah. Astaghfirullahaladzim. Yang ada orang rasuah sampai ratus pun dia berani tau. Sampai ratus pun kejam mata masukkan. Bukan kejam mata, beliak mata lagi ada. Allah, berani masuk kocik semua tu. Tahu-tahu pergi haji ya. Semuanya tu, kalau tak mampu, tetap tidak mampu, kena pulangkan bersih, sebersih-bersihnya. Tak tahu macam mana nak pulangkan, Balikkan Baitul Mal, pulangkan semua unclaimable money, balikkan pada Baitul Mal. Tu kewangannya ya. Kewangannya biar bersih. Main judi, main dapat rasuah, dapat apa, tetap pergi haji, pergi umrah tiap-tiap tahun. Astaghfirullahaladzim. Baik kotang kau kasih orang lain lagi baguslah. Kesian, kau pergi pun susah aku nak cakap lah ya. Tapi kau tak sungguh-sungguh, orang lain sungguh-sungguh, simpan duit dari muda, susah payah, kerja, kumpul duit, belum dapat kotang. Kau dapat tapi pakai duit haram pergi haji.
Tidak boleh, ya. Yang pertama kita sebutkan akidah mesti kena betul, kena bersih. Lillahi ta'ala, orang Islam mukmin sejati, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar belaka. Pahaman-pahaman liberal-liberal ini semua itu tak boleh pergi haji dalam sudutnya. Dia menidakkan hukum Allah SWT, menafikan hak Allah SWT. Allah, kemudian... Lepas daripada kewangan semua kita sebut, sekarang sebut tentang niat pergi haji. Niat haji macam mana? Siapa dah pergi haji? Niat haji macam mana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niatlah, niat rukun ibadat. Yang maksud niat di sini ialah maksud dan demi matlamat pencapaian. Itu niat. Kerana Nabi SAW ada menyebut, innamal a'malu binniat. Setiap amal itu bergantung pada niatnya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap sesuatu atas apa kau perniatkan, apa yang kau perniatkan itulah yang kau dapat. Allah, tentang haji, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, sayati zamanun yahujju ummati li arba, yahujju aghniyahum li nuzha wa awsatuhum li tijarah wa fugarahum lil mas'alah wa qurrahum lir riya' was sum'ah. Akan datang satu zaman, dah sampai dah zamannya, tidak berhaji umatku, bermakna kebanyakan orang tak lari pada ini. Ini kita kena cek. Ini kita kena cek pagi ini, kita kena tobat. Banyak kita kena pagi ini. Yang tentang main judi, main rasuah tu tadi kita tak tahulah, rasanya tak adalah. Agak-agaknya nampak mukanya tak ada muka rasuah di sini, ya. Orang rasuah ni nampak tau, muka dia birat. Muka dia birat. Macam orang makan dadah kan muka birat. Dadah kan haram. Minum arak kan haram. Makan rasuah sama. Kalau kita masuk kat tempat-tempat yang banyak terima rasuah, suasananya sama macam masuk kelab malam. Tak tahulah, saya tak pernah masuk kelab malam lah. Sebab apa, kita lalu depan kelab malam ke apa, kadang-kadang jalan kan macam tak sedap rasanya. Kalau masuk ke tempat-tempat yang ada terlibat rasuah, sama-sama telan benda haram. Muka dia sama, kau tengok orang kaki togok dengan orang kaki rasuah, biratnya sama. Ini nampak-nampaknya macam, aku nak tengok. Tak nampak lah. Alhamdulillah, tak adalah semua. Akak-akak lagi tak ada nampak rasuah. Okeylah, alhamdulillah, syukur. Ini kita cakap saja, ya. Tentang niat, banyak kita kena. Nabi bilang akan datang satu zaman, tidak berhaji umatku kecuali lantaran empat niat ini. Antara empat perkara ini. Bermakna kita banyak terkena tau. Yang pertama, hajinya orang-orang kaya kerana melancung. Kita simak, nanti kita sebut apa tu haji melancung. Yang kedua, bagi haji orang-orang pertengahan pergi haji kerana meniaga. Yang ketiga, orang-orang fakir pergi haji kerana minta-minta. Yang keempat, alim ulama. Kalau dah alim ulama, ustaz-ustaz pun kena warning. Ini kan pula kita. Ini kan pula kita. Dan qurra'uhum, ahli ilmuannya. Qurra' tu ahli yang membaca, ahli ilmuannya. Tidak pergi haji kecuali kerana riak dan sum'ah. Kerana glamour di sana. Sebab ustaz-ustaz lebih paling glamour di sana. Saya kat Mekah, saya lebih suka tengok artis tau. Artis kalau datang dia malu, dia low profile, dia sembunyi. Yang orang nak ambil gambar dengan dia pun dia tak nak. Nak minta sign-sign pun dia tak nak. Tak mau, tak mau. Bagus. Ustaz-ustaznya, Allah, datang aja semacam dia punya style dia. Bukan main timing, yang lain bukan main demanding lagi. Sebab al-maklum, kan ustaz-ustaz jadi perhatian di sana, ya. Ustaz-ustaz, Rasulullah warning. Rasulullah warning pada ustaz-ustaz. Yang pertama, haji kerana melancung. Haji kerana melancung, Masya Allah. Kita nak pergi haji, yang afdal tu yang kusut dan berdebu. Sini ada juga, ya, package yang kita boleh fikir, pilih nak hotel mahal apa boleh juga kan, yang ada kan, yang kira private punya. Memang sengaja dia pilih, dia tengok akhbar, tengok iklan, nak cari hotel yang paling handal. Ini bagus ni, hotel dia 5 bintang. Tengok dia punya, aku dah pergi dekat sepupu aku dulu, tengok dia punya makan dia pun, dia punya buffet dia pun, macam-macam lah, beraneka. Boleh sedemikian, kau pergi Tokyo. Ataupun pergi Australia, boleh. Mekah jangan. Yang nama pergi haji tu yang kusut dan berdebu. Kita hina banyak dosa seumur hayat. Kita nak menghadap Allah Ta'ala, nak dihisap, nak masuk kubur, nak dapat, nak bersihkan segala dosa kita. Nak al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada ada ganjaran kecuali syurga. Itulah satu-satunya harapan kita untuk nak menghatamkan kita punya rukun Islam yang kelima. Nak capai redha Allah, biar tak dapat murka Allah, biar terpadam murka Allah, biar hapus segala dosa kita. Bukan untuk nak bersedap-sedap. Yang nama haji yang kusut dan berdebu, bukan yang licin dan berdobi.
yang ada sengaja pilihkan hotel yang begitu. Itu haji, haji melancong. Tobat ya. Yang ada pulaknya nak pergi amboi beli beg bukan main sehandal-handal tidak. Ini bagus ni, banting 15 tingkat pun tak pecah. Allah, bukan beg pun dia bertayang. Paling-paling tidak nak pergi haji tempah beli telkung baru, tempah gamis baru, betul tak? Pakai apa yang ada saja. Pakai apa ada yang ada sahaja. Kalau ada yang dah baru pun tolong simpan. Eh, kita nak pergi haji. Bukan. Kalau nak pergi sembahyang hari raya boleh pakai yang elok-elok. Nak pergi terawih pun, terawih pun Ramadan pun tak sesayu dia. Ah, ha? Untuk selain hari. Kalau untuk pergi haji yang kusut dan berdebu. Kalau boleh jemaah haji selalu saya pesan ya. Bawa apa yang ada sahaja. Jangan beli ekstra baru. Ha, ini banyak kita dah kan, tempah telkung, telkung Siti Khadijah lah, telkung apalah, macam-macam ya. Kalau orang dulu tempah telkung sulam dari Palembang, Masya Allah, untuk pergi wukuf di Arafah. Bukan itu yang menaikkan markah kita. Sikit taikkan markah kita, turun markah dia lagi. Kusut dan berdebu. Kalau kita pernah sedemikian, jangan ya. Yang ada pulaknya memang dia tak sengaja cari hotel yang handal-handal. Apa dibawa tabung haji, diikut saja. Kebetulan terkena hotel yang handal. Wah, sedap ya, empuk ya. Empuk, Rasulullah tidur atas tikar, tikar tamar lah. Tikar pelepah tamar berbilai badan Nabi SAW. Kau pergi haji nak begitu? Bukan sepatutnya. Pergi haji. Eh, kita ni dah pergi Tokyo, dah pergi Jerman, dah pergi England. Mekah belum pergi. Tahun ni pergi haji yuk. Umpamanya lah. Betul tak? Macam betul tapi sebetulnya tak betul. Kerana apa? Dia menjadikan Mekah tu satu destinasi pelancongannya. Pergi haji bukan kerana salah satu destinasi pelancongan. Kerana Allah panggil aku datang. Sebab itu jawabnya, labbaik Allahumma labbaik. Kau panggil aku datang ya Allah. Sebab itu kita pergi haji tu, kita tawaf Kaabah. Salah satu doanya kita sebut, datangku ini kerana memenuhi janji. Wa wafa'an bi ahdika. Memenuhi janjimu. Janji apa? Janji yang telah dimeterai pada hari yaumil misak, hari kita keluar daripada tulang sulbi Nabi Adam, semua berhimpun penuh daripada Arafah tu, penuh muka bumi ini, semua anak Adam belaka. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka semua menjawab, bahkan. Siapa yang jawab? Orang beriman. Tak beriman tak jawab. Mana janji tu? Dimeterai, direkod, disimpan di Hajarul Aswad. Jadi orang yang pergi haji semua tu sebagai memenuhi janji yang dia dah buat berapa ribu tahun dulu. Kita semua jawab alhamdulillah, kita beriman, bermakna kita jawab pada hari itu. Yang kafir-kafir tak jawab semuanya tu. Eh? Kita jawab, pergi untuk menunaikan itu supaya janji tu kita pegang balik, perbaharui balik sampai hari kita putus nyawa, sampai hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi haji kerana untuk itu, bukan untuk melancong jauh sekali. Jadi pergi haji kerana nak sedap-sedap. Yang ada pergi sana asyik-asyik, pergi shopping asyik-asyik, pergi suasana jadi macam suasana melancong lah. Suasana melancong tak bagus. Memang beli belah tu memang boleh. Memang beli oleh-oleh tu memang sunnah. Beli oleh-oleh. Tapi jangan asyik-asyik beli-beli. Tak ada nampak lain kecuali di kedai. Bukan main pesin-pesin macam fashion show. Kita tengok abayah-abayah orang perempuan. Aku perhati aja. Pak Haji-pak Hajinya pun padan juga. Laki-laki pun jadi melaram juga dekat sana. Macam-macam style dia pakai kat sana. Tak bagus ya. Haji bukan untuk melancong. Kita malu dengan orang-orang Pakistan. Orang-orang Hadramaut. Kalau pergi sana semua tu orang-orang Afrika. Lusuh-lusuh saya kalau pergi sana, saya masih haram, saya suka duduk dengan orang-orang Afrika, orang-orang Shanggeti. Dia tak ada, orang punya lunch makan apa tau, hanya apple dengan susu aja. Cukup untuk alas perut. Kita dah bayar duit ribu-ribu datang kan, jauh juga pada orang tu. Haji dia tak semahal kita lah, tapi pun pada ikut kadar mereka kena tinggilah juga. Datang nak duduk-duduk makan, nak beratur makan apa semua, apa yang ada alas perut sudah. Duduk saja baca kitab saja. Kalau orang Hadramaut datang bawa makan apa tau, satu tap, satu baldi tu tamar yang tak ada kulit, tak ada, tak ada biji, macam berodol aja gitu. Pagi makan berapa sudu, petang berapa sudu, malam berapa sudu, minumnya zam-zam sampai balik. Kita dengan buffet, dengan Kentucky, dengan apa semua, pantang tak sedap sikit, tak lalu tekak mengada-ngada. Astaghfirullahalazim. Allah, ini semua kita cerita siapa? Cerita kita ya. Kalau kita pernah begitu, tobat ya sama-sama ya. Yang nama haji tu patut datang mengemis rahmat Allah Ta'ala. Baju pun tak berjahit pakai. Baju pun tak berjahit pakai. Habis nak style-style semua.
tak eloklah haji melancong semua elak-elakkan. Termasuklah juga haji nak melancong, dah tinggal 2-3 hari nak berangkat ni, rasa hati dah malas aku nak kerja ofis ni lah, pergi Mekah nak relax. Hai relax ataupun termasuk juga macam-macam, takut semua tu pemisungan-pemisungan niat ya. Pergi sana kerana nak rehat-rehat, pergi sana kerana nak lihat-lihat, pergi sana kerana nak bertayang-tayang semuanya tu. Itu semua tu haji melancong ya. Haji melancong elakkan. Kita semua tobat ya. Tobat kalau kita pernah niat sedemikian, minta ampun ya Allah, aku pernah terniat begitu. Itu semua tu haji melancong. Yang kedua, orang meniaga. Awal mula yang sebut tentang meniaga ni siapa? Minta maaf ya. Jadi Syekh Haji. Jadi Syekh Haji ni bukan satu pekerjaan yang elok dalam agama kita tau. Buka kitab-kitab ulama. Jadi khadam haji tak apa, tukang angkat beg, tukang jadi kerani tu, sebab kalau aku tak pergi ini aku tak dapat pergi haji. Aku dapat kerja pasal tempat tu lah orang tambangkan aku pergi haji. Tetapi kalau meniaga haji tu, yang haji melancong tu tadi siapa yang aturkan kalau bukan Syekh Haji? Ya tidak. Siapa yang bayar mahal-mahal empat kali ganda meniaga? Okey. Yang ada orang memang betul pergi sana meniaga. Orang betul-betul pergi sana meniaga. Kalau tahun-tahun 70-an dulu kan belum banyak telkong-telkong ready made kan. Setengah makji-makji ni kalau nak pergi, sulam telkong, sulam selindang. Pergi sana berkodi-kodi bawa, taruh tempat makan, 2-3 hari dah habis. Wah, dapat income. Allah. Kalau memang dia tak kecukupan, dia pergi sana sebagai pocket money dia tu satu hal jugalah. Tapi sengaja nak make money. Nanti kita tengok budak Afrika. Nasi telur. Tahu pula dia jual nasi telur. Jual nasi dengan sambal dengan telur, orang Indonesia punya, dia ambil dalal, pandai pula dia jual. Meniaga. Kalau memang pergi sana nak tujuannya untuk dapat biaya, tu lain cerita. Sebab dia tak ada bekalan. Tapi memang sengaja nak make money, tu yang tak elok. Dan kalau sekarang punya yang meniaga, saya nampak depan mata saya apa tahu? Di Arafah. Oh, you di Singapura buat apa? Oh, saya deal dengan hartanah lah. Cepatlah. Name card dia setipik dia bawa. Tu semua cerita nak cari klien, nak cari pelanggan di Arafah pun dia dah standby untuk meniaga semuanya tu. Bagi tempat makan, bagi name card. Tempat Arafah tengah wukuf tu pakai ihram begini, kasi name card. Orang bagi name card kan tangan dia begini kan? Kasi name card. Allah, semua tu masuk dalam hak ihwal meniaga. Halal tak? Halal. Tetapi takut kalau itu matlamatmu, itu saja yang kau dapat. Halal memang halal, meniaga memang halal, tak ada salah, tak ada dosa. Tapi kalau itu matlamatmu, itu saja yang kau dapat, rugi. Di sini kau boleh meniaga, tak dilarang. Di England kau boleh meniaga, di sana janganlah. Di sana semata-mata dengan Allah, submit yourself fully kepada Allah Ta'ala. Bukan nak itu, nanti takut itu saja yang kau dapat. Halal memang halal, dosa memang tak dosa, untung memang boleh. Tetapi takut nanti itu saja yang kau dapat. Itu saja yang kau dapat. Betul ya. Minta maaf lagi sekali kita sebut tentang haji melancong. Tentang adab makan. Adab makan ni salah satu adab-adab makan. Tak bagus kita nak pergi mana-mana, kita bawa bekalan daripada sini. Kita nak pergi belajar Hadramaut, bawa bekal berkotak-kotak. Ini semua cerita kita lah dulu. Segala keropok Terengganu bawa, sambal Maggi bawa, segala kicap bawa. Kau nak pergi sana, apa ada di sana, kau makan sana. Sedap tak sedap, kau makan sana. Bawa makanan, begitu juga kita di sini, semua. Anak punya belacan, kedai-kedai sini tak ada, mesti tempah Pening. Anak punya daun kunyit saja, dari Sumatera. Amboi, umpamanya lah. Semua itu tak bagus. Apa yang ada di mana kau ada, Allah Ta'ala provide kau makan. Di sana apa yang ada kau makan. Mesti nak bawa makanan daripada tempat kita, apa yang ada makan. Jangan concern tengok orang Afrika makan apa, apple dengan susu saja. Yang ada bawa bekal makanannya tu, setengah beg. Janganlah. Tak bagus. Kalau kita baik kau jangan pergi. Kau makan puas-puas kat sini. Jangan ya. Itu semua tak elok ya. Haram tak? Tak haram. Tapi dalam adab makan tak bagus. Makan paling bagus ialah apa yang ada di lokal, apa yang dapat itu saja kau makan. Sedap tak sedap? Sedap. Rezeki pada Allah Ta'ala semuanya sedap belaka. Kata kau nak pergi haji, makanlah style orang sana apa yang ada. Sedap tak sedap? Sedap. Lalu tak lalu? Lalu. Semuanya tu. Semua tu dalam bab tak elok lah. Tak elok ya, tak elok. Kita nak belajar luar negeri, bawa barang-barang daripada sini, semua tak bagus lah. Kita di sini pun semua nak makan-makan import semua tu. Cari makan jauh, nak cari mie bandung, pergi mall. Allah, nak cari ikan bakar, pergi Umbai. Susah payah, semua tu tak bagus. Semua tu tak bagus lah. Baik, itu dalam bab adab makan. Kalau setakat kau pergi Umbai, kau pergi mall saja dah tak elok. Ini kan pula kau bawa dari sini untuk makan di Mekah.
Faham-faham sajalah ya. Kemudian tadi haji yang berniagaan. Yang ketiga kerana meminta-minta. Memang ada orang pergi sana untuk minta-minta. Sebab itu Allah Taala turunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal-bekal. Haji kena bawa bekal-bekal, jadi tak sampai minta-minta di sana. Asal awal-awal dulu orang pergi haji tak bawa bekal. Yang tawakal lain cerita. Yang ada nanti dia rompak orang, setengah orang Yaman pergi haji rompak orang di sana. Zaman-zaman awal-awal Islam dulu. Maka turun ayat suruh bawa bekal, dan sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Bermakna wang kau tu pun wang takwa, pembelanjaan pun untuk takwa, dan segala keimanan juga termasuk dalam itu. Bawa bekal. Jadi meminta-minta termasuk dalam minta-minta juga, apa tahu. Ini saya punya own persepsi. Cubalah kau pergi haji, kesian adik kau ni dah umur 35 belum ada jodohnya. Abangnya pergi haji pada hari Rafa, kau minta kan, balik dapat jodoh. Berapa banyak orang begitu. Cubalah kau minta, orang dah kahwin 19 tahun tak ada anak. Orang pergi Arafah balik dapat tau. Orang bilang anak niat. Memang boleh, doa memang kabul. Tapi yang ada orang jadikan matlamatnya, balik mesti dapat menantu, balik mesti dapat anak, balik mesti dapat ipo, balik mesti dapat apa kerja, balik mesti dapat kontrak. Jadi matlamatnya untuk itu. Takut itu saja kau dapat. Memang boleh doa, memang kabul doa, memang disuruh doa. Tetapi jangan jadikan matlamat. Yang ini sebut ni, yang niat ni kita sebut ni matlamatnya. Jadi dia punya target dia apa tahu? Arafah nak doa. Arafah nak doa, balik mesti nak dapat yang apa pun aku doa. Dapatlah. Hajinya kau sayang, kau gunakan tiket kau untuk itu. Itu yang takut, itu yang nama yang bilang tak menunaikan haji apa la hujumat illa li arba, kecuali kerana empat ini. Itu jadi matlamat dia. Balik betul-betul dapat apa yang dia nak. Betul-betul dapat. Tetapi haji dia dapat tak? Sepatutnya boleh dapat. Kau sendiri gunakan kau punya peruntukan untuk yang kau hajatkan. Tak baguslah. Tak bagus. Bimbang ya. Bimbang. Bukan tak boleh doa. Memang kena doa. Bukan tak kabul. Memang kabul. Tapi jangan jadikan itu matlamatmu. Matlamatmu haji. Haji yang mabrur. Tunaikan rukun Islam. Yang kelima, yang keempat ialah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz sana glamour tu. Lagi kalau ambil haji tamattu' lagi. Dah sampai haji, dah terus dah salin gamis. Orang semua dah lepas tawaf sa'i kan. Keluar je, wah macam star lah. Wah gamis dia, serban dia. Ustaz-ustaz kan mari pakai serban kan? Tengok sikap. Mana anda punya beg? Mana? Oh. Nanti kalau dekat makan pantang, kita nak beratur ambil makan. Tak apa, ustaz nak ambilkan. Ayam ni, daging ni. Allah, nanti duduk kat tempat makan. Ustaz, tapi kalau gini batal tak? Oh, batal. Kaul ini. Wah, jadi mana-mana jadi center of attraction. Yalah, kat sana memanglah orang nak cari ustaz, nak belajar, nak serve dia, nak apa semua, nak berdamping dengan dia. Kitanya memang nak mulakan ustaz kita. Ustaznya takut dia jadi kembang. Takut dia tu jadi apa? High up. Jadi sana ustaz-ustaz kena low profile, sampaikan dia orang tak tegur pun orang. Orang buat apa-apa semua masing-masing nafsi. Nanti kita duduk dalam Masjidil Haram, duduk dalam Masjid Nabawi, nampak orang Indonesia ada tak kena kita tegur, "Pak, minta maaf pak ya, ininya enggak usah begini." "Oh ya, pak ustaz." "Ya, oh, dia tahu aku ustaz ya." Wah, nanti orang sebelah pula, "Abi kalau gitu bagaimana pak ustaz?" "Ya begini." Tak tahu jadi satu halakah. Sekejap je tahu. Wah, semacam kita rasa Tak bagus. Nanti lagi kalau dalam tempat dalam apa, nanti kan ada macam sesi taklimat ke apa. Jemput ustaz, minta sepatah dua. Kita pun bukan main punya tampil. Begini sekalian para tetamu Allah. Amboi. Show. Takut ya. Dakwah tu penting. Menyampaikan tu perlu. Tapi matlamatnya tu. Kenapa? Nak dapat glamour. Di sini saja yang kau tampilkan lagi tu tak boleh. Ni kan pula di sana. Nak dapat glamour di sana. Sampai ustaz-ustaz pun Nabi sebut. Ustaz-ustaz, kalau kat sana, kalau ustaz-ustaz yang betul-betul lagi sembunyi, tak kita nampak dia macam bukan ustaz. Kadang-kadang kita suka kalau dia tengok macam-macam kerenah, dia tegur ke apa, nafsi. Dia mendoakan kita saja, nama dia nak tampil, "Saudara jangan begini, saudara jangan begitu." Tak ada. Guru saya Habib Abdillah Jufri dulu begitu. Kalau tengok macam-macam orang, dia hal dia sendiri. Lepas maghrib, orang dah jamat takdim, dia tidur, malam dia sendiri bangun ibadat pada Allah Ta'ala. Dia apa-apa dia nampak tak elok, dia hanya menghadapkan pada Allah Ta'ala saja. Nampak mungkar, tegur dengan tangan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati. Dengan lisan pun takut dia jadi riak.
dengan lisan pun takut nanti jadi bertengkar, maka dengan hati itu paling efektiflah pada ketika itu. Maka dia tak tampilkan diri dia dengan apa kebolehannya, sembunyi orang-orang alim, harimau sembunyi kuku, kita bilang begitu. Kena low profile orang-orang alim. Wah, dah standby nak jawab hukum, dah standby apa semua tu. Nanti apa lagi kalau jemaah tahu ada ustaz dalam grup minta dia ceramah, minta dia apa semua. Wah, kami suka lagi dia. Astaghfirullahalazim. Berlindung sama Allah Taala. Susah tau. Tak tampil, tak boleh. Kena tampil. Tampil niat nak kena jaga. Takut silap. Tu empat perkara niat kita elakkan. Semata-mata Allah panggil, aku datang. Sebab tu jawabnya, labbaik Allahumma labbaik. Semata-mata. Tu empat perkara kita kena jaga ketika tentang bab niat. Kita dah sebut tentang akidahnya. Macam mana kau pergi haji nak ibadat pada Allah kalau kau tak betul iman kepada yang namanya Allah? Kau bilang Allah bertangan, kau bilang Allah duduk di atas kursi, kau bilang Allah berpunggung, kau Allah boleh di atas, boleh di bawah. Itu kau dalam mempermakhlukkan Tuhan. Macam mana kau bilang kau nak sembah Tuhan, sedangkan kau mempermakhlukkan Tuhan? Itu akidah setengah-setengah pahaman. Itu kena bersihkanlah. Kau bilang Nabi Muhammad, tapi cakapan Nabi Muhammad semua kau tak laku. Kau bilang apa dalam azab kubur tak ada. Kau bilang cakap Nabi kolot. Kau bilang hadis Nabi tak boleh pakai orang-orang Quraniyun. Orang-orang liberal. Cakap Nabi dia tak nak pakai. Pada dia semua tu batal. Itu tegak-tegaklah kafir. Bukan hanya menyeleweng saja. Kalau sampai tak nak pakai Nabi Muhammad tu, kafirlah tegak-tegak. Pergi haji, jangan kasihlah, baguslah. Patut kalau tabung haji, interview pun bagus ya. Nak pergi haji, kalau cek yang begini-begini semua, tak boleh pergi haji. Kota kau kena kasih orang lain. Jadi mau tak mau dia syahadat balik, dia masuk Islam balik. Itu matlamatnya lah. Kita kursuskan dia balik, brainwashkan dia balik, masukkan Islam balik. Dia interview satu persatu, bagus. Interview akidahnya semua. Tak clear saja, buang-buang masa awak pergi. Kota awak kasih orang lain. Nah, begitu. Kalau begitu bagus ya. Tapi susahlah nak cek ya. Kalau boleh cek bagus juga tau. Sementara berapa tahun tunggu kota kan boleh kalau nak bikinkan pemeriksaan. Jadi kau boleh cek akidahnya, kembalikan, boleh nasihatkan semua kan. Kalau nak bikin lah, mudah-mudahan dibikin satu hari. Kemudian apa pantang larang am ketika haji? Sebelum itu kita nak sebut sedikit tentang haji ifrad, haji tamattu'. Siapa dah pergi haji tahu ya, haji ifrad, haji tamattu' ya. Mana paling afdal? Ifrad lah. Kemudian tamattu'. Afdal. Tengok dulu. Setengah ulama bilang memang ifrad tu afdal. Tetapi dicadangkan ifrad, kenapa pula ada pilihan? Sudah tentu bermakna takkan Allah Ta'ala nak kasih yang tak apa low punya markah kan? Kerana memang manusia datang dari berbagai-bagai lapisan. Sebab itu Allah Ta'ala yang Maha mengetahui kasih pilihan. Menurut ulama lah ya, sebagaimana banyak difatwakan oleh alim-alim ulama, kalau Hadramaut semua menyebutkan ya. Bagi jemaah yang datang dari negeri yang terlebih payah daripada Mekah. Mekah tu kan panas. Panas dengan kering. Dia datang daripada negeri yang lebih panas, seperti Hadramaut, seperti Afrika. Hadramaut ya, kalau musim panas dia, saya sembahyang terawih pukul 1 pagi, temperature dia berapa tahu? 51 darjah. Pukul 1 pagi tahu, siang dia tak tahu macam mana lagi. Negeri yang begitu punya dahsyat. Negeri Afrika, dia orang datang, dia boleh zuhur tu sembahyang depan Kaabah duduk, sedapnya cuaca. Dia bilang, boleh sedap cuaca. Bagi orang yang datang dari negeri-negeri yang terlebih payah daripada Mekah, yang dengan dia sampai Mekah, dia rasa comfortable dan selesa, ambil ifrad. Jadi dia terikat dengan hukum. Tak boleh itu, tak boleh ini semua. Bagi orang yang datang daripada negeri yang lebih payah daripada Mekah, lebih mudah daripada Mekah, lebih selesa daripada Mekah, seperti tanah Melayu kita, cuacanya, keselesaannya, dengan ada di Mekah, berada di Mekah saja tu, being present in Mekah saja tu satu cabaran besar untuk kita. Orang ramainya, batuknya, berhimpitnya, cuacanya, itu saja dah merupakan ujian bagi kita. Maka ambillah ringan daripada ujian bab hukum. Itu ambil tamattu'. Tebus dengan seekor kambing. Tak mampu tebus dengan 10 hari puasa. Ya tidak? Kan boleh. Pahalanya balik semula sama. Tapi yang ada setengah orang kita ini minta maaf ya. Kalau siapa-siapa yang pernah buat ifrat. Setengah orang kita alang-alang anak pergi, anak nak buat paling top lah. Anak nak buat paling top. Betul lah. Taruhlah kita pergi seminggu sebelum wukuf. Awak dalam ihram tau. Awak tak boleh buat lain. Dalam puasa saja awak boleh masuk kedai, keluar kedai, masuk bazar, masuk pergi duduk-duduk simbang-simbang dengan kawan. Boleh tak?
Malam-malam Ramadan masuk-masuk bazar boleh. Ramadan puasa dia tak boleh haji. Setakat dia pakai ihram saja. Aku tengok kawan dia makan donat, Dunkin Donut, dia pun duduk sama-sama. Gurau senda. Dengan ihram-ihram juga masuk kedai jam beli gitu. Tak bagus. Awak dengan awak dalam haji yang termatuk lain, dia sudah kiranya free man, dah pakai baju biasa, nanti dia niat lain. Dia yang termatuk dia tak, kalau dia bikin apa pun tak sangkut paut dengan haji dia. Tak sangkut paut dengan haji dia. Awak dalam haji tau, ihramnya haji pulaknya bukan umrah. Ihramnya haji. Masuk kedai makan donat, kawak bergurau sendai, aku tengok yang pakai kemeja yang pakai ihram sama je. Ifrat ya. Haji ya. Setakat tak kena dam aja, setakat tak gunting rambut, setakat tak cukur, setakat tak pakai minyak wangi saja. Tapi tentang gurau, ketawa, berdekah-dekah, sama aja aku tengok. Baik tamatuk kalau gitu. Walaupun tak markas lebih tinggi, tapi tak ada celah yang merosakkan. Ha? Kalau nak betul-betul, nak bikin ifrat betul-betul, tak boleh kau cakap kau dari zikrullah dan makan baju bismillah dan apa khabar sikit lebih kurang sudah. Tak ada yang kau kelihatan kecuali di Masjidil Haram, di tempat makan, di tempat tidur, rehat itu saja. Tak ada tempat bukan-bukan lain. Sama lah sesuai. Wang, minyak wangi pun kau tak boleh pakai. Colgate pun kau tak boleh pakai. Boleh bual-bual ke? Boleh simbang-simbang ke? Ha, tidak kau buat kecuali baca Quran dan zikrullah. Tidak kegiatanmu kecuali i'tikaf dan tawaf sunat. Itu saja. Itu yang bersangkut paut dengan haji. Ambil ifrat, minta maaf ya, siapa yang pernah buat begini, bermakna kita dah buat cuai dalam haji kita ya. Kena taubat pada Allah Taala. Anak-anak markah tinggi tapi rosak. Begitu. Ambil ifrat buat betul-betul. Ini semua untuk kita post-mortem lah. Semak. Sebab kita tak pergi kursus haji selepas haji kan. Ini kira kita kursus haji selepas haji. Jadi kita, aku buat dia perat. Tapi pergi kedai, beli celak. Pergi kedai, beli selendang. Pergi apa. Awak ihram tau. Ihram haji pulaknya. Shopping-shopping. Bulan Ramadan aja sesuai ke? Masuk-masuk bazar, masuk-masuk apa. Pergi section 7 apa semua kan tak sesuai. Ini pula section 7, Allah, section Mekah lagi kau pergi shopping. Allah, tak bagus ya. Tak bagus. Ah itu. Jadi tamatuk ke ifrat bergantung. Ah, kecuali awak datang dari Hadramaut lah. Awak datang daripada Hadramaut ke, datang dari Afrika ke, dan tambahan pula awak boleh jaga disiplin setiap waktu dan detiknya. Ah. Jadi kau tengoklah sendiri, ketip kuku tu pun tak boleh padahal itu sunnah. Pakai wangi tu pun tak boleh padahal itu sunnah. Habis pergi kedai boleh ke? Bual-bual simbang-simbang boleh ke? Kita tengoklah tu hakikat hukumnya ya. Kalau nak bikin ifrat, bikin betul-betul. Kalau tak nak, ambil tamatuk. Tebus. Tebus dengan apa? Dam. Kita ambil ifrat ke tamatuk. Tamatuk, itulah macam bagus. Kalau ambil ifrat, kita kena kasih peringatan. Jadi ifrat tamatuk. Pantang larang am dalam haji. Ini kita semak sama ya, kita semak bersama ya. Jadi kalau semua dalam yang kita bincang ni pagi-pagi ni kita kira bincang adik-beradik lah. Post mortem, kalau ada kesilapan kita istighfar pada Allah Taala, kita aku pernah buat ini, rupanya markah aku terjejas rupanya. Jadi kita taubat ya. Kemudian pantang larang am. Kita punya kuliah sampai pukul berapa ya? Ya? 12. 12 ya, okey. Jadi puas sikit kita boleh cakap. Pantang larang amnya. Sebagaimana firman Allah Taala, "Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang difardukan atasnya haji, maka tak boleh rafas, tak boleh fusuk, tak boleh jidal dalam haji. Rafas ialah apa-apa mengenai perkelaminan laki-laki perempuan. Walau dengan isteri sendiri sekalipun. Bukan hanya tak bersatu saja tahu, gurau-gurau yang tak selayaknya pun tak boleh. Di dalam ihram kan, dia tak boleh apa-apa. Tapi gurau-gurau yang, al-maklumlah gurau-gurau suami isteri punya gurau-gurau. Semua tak boleh. Kau tengok dia tengok kau macam, kau tengok dia macam peti ais, dia tengok kau macam gerobok. Sudah. Apa khabar? Baik semua? Macam mana? Dekat bilik semua selesa? Selesa bang? Awak macam mana? Baik? Mari kita pergi tawaf. Dah! Jangan lebih daripada itu. Khususnya yang suaminya pergi haji, isterinya tak ikut. Dia telefon dari Mekah,
macam-macam macam merayu-rayu aku dengar. Astaghfirullahalazim, dosa tu semua tu, apa berosak tu, rafas semua tu. I rindu you lah. Umpama cakap begitu semua tu ya. Semua tu semua tak selayaknya. Yang sebegitu dan seumpamanya lah, faham-faham lah ya semuanya tu, semua tu termasuk rafas. Ini dengan isteri sendiri dah tak boleh, apalagi dengan isteri orang. Bukan main lagi. Ngada-ngada. Mentang-mentang lah kau pergi sendiri, pantang dapat orang nampak apa akak-akak ni yang pergi sendiri. Kau jadi hero, tukang cut back. Mari saya tolong. Kat sana nafsi-nafsi, kau jangan tolong. Jangan tolong, walau kau kuat muscle macam mana sekalipun. Habis nak bantu dia, dia punya pasal. Apa pasal dia pergi tak ada mahram? Nafsi-nafsi. Ada pegawai, biar pegawai tolong. Bukan urusan kau. Kau nak tolong, kau tolong pegawai. Jangan tolong itu akak. Nak ambil beg, ambil daripada tangan pegawai. Jangan ambil dari tangan itu akak. Jadi yang kau ambil tu beg umum, beg pakcik ke, beg siapa ke, yang kau tolong tu pegawai, bukan tolong akak. Kau tolong pegawai, jangan libat langsung. Tu semua masuk dalam bab rafas. Bab rafas semua tu. Ada apa-apa yang hubung kait dengan perempuan, bukan main, rajin sekali. Mari saya tolong. Jangan ya, aku tak suka. Kalau saya pergi, saya tegur. Kalau kau berani nak terbuat begitu di sana, teringat nanti Wak Haji ni ada, Wak Haji marah aku. Saya sebut diri saya Wak Haji lah. Nanti kalau kau nak terbuat begitu perkara, teringat. Alamak, kalau Wak Haji ada, Wak Haji marah aku. Memang aku marah kalau aku ada. Haji, jangan, biarkan itu baik. Biarkan itu baik. Anda faham lah. Kadang kalau saya pergi, saya tak kasih orang nak begitu-begitu. Datang dia punya nak rajin, dia punya hero dia. Jangan. Itu semua timbul fitnah. Macam-macam. Macam-macam syaitan terus cocok tau dalam hati tau. Syaitan terus, ustaz saja dia jawab hukum saja dah jadi perkara yang boleh jadi riak. Ini kan pula perkara-perkara yang begini semua tu. Tak boleh. Minta maaf. Ini zaman ni kena cakap tegak-tegak. Minta maaf ya. Dengan isteri sendiri tak boleh. Dengan isteri orang lain tak boleh. Dengan mana perempuan pun tak boleh. Dengan laki-laki pun tak boleh. Sekarang ni kena cakap tegak-tegak. Orang jantan dengan orang jantan. PL banyak tak senonoh. Orang jantan dengan orang jantan macam-macam tak senonoh semuanya itu. Semuanya itu saling pandang, memandang, tengok, menengok, apa-apa semua tu Tak boleh. Zaman sekarang kena cakap tegak-tegak. Dulu cakap dalam hukum, dalam kitab saja tau. Dulu kita baca dalam kitab, terperanjat kita. Ada perkara begini? Sekarang dah jadi macam lumrah. Dah macam tak ada malu lagi. Na'udzubillah min zalik. Allah, tak ada aib lagi semuanya itu. Allah, buat selamba saja. Allah, berlindung sama Allah Ta'ala. Sekarang kena cakap tegak-tegak. Tengok orang jantan semua tu, itu lebih jijik lagi. Na'udzubillah min zalik. Semua masuk dalam bab rafas. Fusuk ialah perbuatan fasik. Sebelum pergi haji, kena sayugi khatamkan kitab penawar bagi hati kalau orang Melayu kita. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat apa semua. Mata tengok sana, tengok sini. Tak boleh, maksiat mata. Kemudian, maksiat lisan. Allah, baru turun kapal terbang. Baru turun kapal terbang, nak tunggu cap pasport 1-2 jam aja kau dah bising, dah bersungut. Tengok agak ni, slow lah. Slow, kalau negeri kita dah kena pecat ni. Slow, kau dah mengumpat dia. Mulutnya. Sementara nak tunggu cap pasport, orang dulu pergi haji ya, arwah yai saya, atuk saya pergi haji, tahun 1900, setahun pergi, setahun balik tau. Dia ada kapal enjin, tapi naik kapal layar, batera layar, dari Tanjung Pagar, Singapura. Dulu orang bertepat, orang muar semua dari Singapura. Dia pergi Melaka jauh, bagi dari Singapura. Dari Singapura semua naik batera layar. Naik batera layar, sampai nanti dah berapa hari, hujan ribut, patah balik, sampai balik Pulau Pinang. Setahun pergi, setahun balik. Di sananya 4-5 tahun. Kemudian orang bilang, sekarang pergi haji, 2 bulan dah sampai. 2 bulan pergi, 2 bulan balik sana, 3 bulan. Tak sampai setahun dah pergi balik. Cepatnya dia bilang. Sampai tahun-tahun 70-an awal masih naik kapal kan. 2 minggu dah sampai. Tak sampai setengah bulan dah sampai. Pergi balik sebulan kat sana setakat 2 bulan. Allah, sekarang 9 jam. Itu pun kau tunggu hanya 1-2 jam cap pasport. Kau dah bising. Allah. Zaman saya pergi dulu tahun 91. Dia kasih priority semua. Malaysia. Nanti orang Singapura dah tunggu berapa lama pun. Kapal Malaysia turun. Mesti Malaysia kasih cap dulu. Kita tengok aja tau. Kalau 10 jam tu biasa. 10 jam, 14 jam tu biasa. Saya kena dapat dalam 3 jam. Orang 2 jam. Orang bilang cepatnya 2 jam. Untung kau 2 jam dah kena cepat. Kalau 14 jam sampai kita turun kapal terbang tu, belum cap pasport, nak tunggu luar tu baru ada makan kedai-kedai semua kan. Kat dalam situ
kena pergi tau, masih-masih kena bawa bekal ketupat dengan rendang, dengan serunding yang buat alas perut yang mantap sikit. Tak ada makan dalam situ, mana ada makan, kan nak tunggu cap pasport. Itulah kita makan di situ. 10 jam, 14 jam tu biasa. Orang sekarang 1-2 jam, minta maaf, kita banyak pakai mengada-ngada. Lambat sikit aja bising, bersungut. Ingat ya, kita ni tamu Allah. Kita datang ikut jadual Allah. Walau tambang kita dah bayar sekalipun, kita tamu Allah. Sebab itu ada berkota, ada tunggu, ada apa semua. Kita datang ikut jadual Allah, bukan jadual diri kita. Pada tahun dan hari dan waktu dan detik Allah bilang masuk, masuk. Kalau tidak, tak sampai dah. Sebab itu terdelay lah, flight delay kan selalu. Flight delay lah, bus delay lah, itulah. Semua pasal belum sampai janji Allah Ta'ala. Sementara duduk apa bikin istighfar. Sementara duduk apa belum apa bikin taubat, selawat, banyak zikir, talbiah, diam saja. Ketawa, gurau, senda, semua tu fasik semua tu. Ha? Nanti nampak orang Afrika jalan dengan baju-baju dia kan serondon, semua kan biru-biru, hijau. Dia tengok, wah lawa baju dia, kau nak baju ini pesen. Ah, ketawa, berdosa semua tu. Semua tu berdosa. Kita perhati saja tahu manusia punya kerenah semua. Apa kita nak bikin? Nafsi. Dia orang semua ni mulut. Aku tak ada. Aku diam. Aku baca kitab. Ha, betul? Riak pula. Tak boleh. Kena kita tengok orang begitu mendoa. Ya Allah, kau ampunkan dosaku dan ampunkan dosa saudara-saudaraku. Kau terima hajiku dan terima haji mereka. Haji kami semua. Ya Allah. Dah. Kau buat hal kau. Dah. Wirid dan zikir. Jangan get involved. Bab fasik ini, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki. Yang penghabisan, jidal. Jidal tu berbantah-bantah. Lepas tu saya di sana, saya suka loner sendiri. Aku nak pergi masjid sendiri, aku nak balik sendiri, aku nak duduk sana sendiri. Kecuali dah kemudian-kemudian ini, orang tak kasih saya pergi sendiri. Takut kita jatuh, mesti orang nak pimpin kita lah, nak sorong wheelchair lah, semualah, macam-macam. Okey lah. Ada orang nak ikut. Kalau nak ikut, ikut. Tapi bukan kita ajak. Nanti kalau pakai kumpul-kumpul member-member ni semua, tak boleh tau. Nanti lambat sikit, tunggu. Turun aja. Cik Hassan, awak ni lambat lah. Orang semua kena tunggu awak. Nanti masjid tak boleh masuk tau. Eh, awak ni tak boleh sabar lah. Bertengkar tak? Bertengkar semuanya tu. Itu termasuk bertengkar. Berbantah-bantahan. Termasuk berbantah-bantahan apa? Tadi kita bilang, tawar-menawar. Ini berapa? 10 rial. Kalau kau dalam heran, kau jangan tawar. Semua mata-mata. 10, 7 lah. Tak boleh. 8, alah boleh. Dah bantah tak tu? Masuk lambat bantah. Lepas tu dalam heran, jangan sampai itu sekalipun jangan. Sampai itu sekalipun. Ada perlu, ini air berapa sebotol? Berapa? 2 rial. Dah bayar. Tak ada tawar, tak ada apa semua itu. Semua masuk lambat bantah-bantah. Sampai begitu sekali ya. Sebab tu elakkan jual beli. Elakkan macam-macam hal yang boleh membawa kepada bantah-bantahan. Apa saja. Nampak mungkar, tegur, kena tegur. Kalau tidak, itu kiranya fasik pulaknya. Mendiamkan mungkar. Nampak orang bikin dosa depan mata kita, yang wajib kita tegur, yang tak ada dosa kalau kita mampu. Kalau kita mampu, tak mampu ya kita biarkan saja, serahkan pada Allah Taala. Begitu ya. Fala rafath wala fusuka wala jidala fil haj. Jangan buat rafath, jangan buat fasik, jangan buat jidal dalam haji ya. Jadi dalam haji saya bersih-bersihnya. Kemudian pantang larang yang kita nak sebutkan lagi ialah tentang 5 hari. Arafah, Muzdalifah dan Mina. Paling banyak orang lalai tau. Yang 5 hari ni supposed to be, sepatutnya hari yang paling kita tekun, paling kita tegak ibadat Allah Ta'ala. Tapi ini sebetulnya paling banyak orang lalai sekali 5 hari. Pasal tak ada kerja. Kalau kat Mekah nak pergi sembahyang juga, pergi Masjidil Haram ya, tidak. Ini tak ada kerja, betul-betul tak ada kerja. Dari khemah pagi petang sampai malam semua. Jadi dia bual. Arafah. Kalau pergi haji, memanglah sebetulnya di waktu wukuf tu, sembahyang pun tak ada tau. Nabi masuk wukuf selepas zuhur, dah jamak takdim di luar Arafah. Zuhur dengan asar. Wukuf semata. Kita sunat puasa orang di sini. Mereka sana puasa pun makruh. Sembahyang zuhur asar pun takdim. Maghrib isyak takhir di Muzdalifah. Bermakna ketika berwukuf, sembahyang pun tak ada dalam jadual Nabi SAW. Nabi sembahyang before and after. Puasa sunat pun makruh bagi mereka. Hanya apa, konsentrasi munajat pada Allah Ta'ala semata-mata. Engkau bahkan bual-bual, bahkan cerita-cerita. Eh apa ni, janganlah sampai begini. Ya? Janganlah mata hati tak melihat macam orang buta. Engkau ini pergi haji. Ya? Macam mana pula, hanya nanti balik, banyak tak timbul jadi sengketa.
Jadi kita duduk pergi sana dekat hari Arafah. Dia sunatnya masuk pada Arafah lepas gelincir matahari lah. Tapi biasanya kita masuk 8 Zulhijjah kan? Masuk 8 Zulhijjah kita bermalam di sana sebab takut nanti besok jam ke apa semua. Sayugianya bagi jemaah semua, tak usahlah kita nak ikut sendiri. Tapi saya dah belajar tau sunat. Memang sunat tapi susah nak buat. Saya nak pergi sendiri, tak apa. Awak cakap begitu, nanti syekh lepaskan. Tapi awak boleh cari ke muasasah awak macam mana, orang berjuta. Nombor alamat memang ada, nak carinya tu macam mana. Bukannya mudah, bukannya ada kenderaan. Nanti pulaknya ada next station. Awak tak boleh tidak, awak kena hadir. Awak tak sampai sana ke, awak kehausan ke, apa begitu macam mana. Siapa nak bantu awak, awak sakit semua. Nanti awak akan masuk hospital ke apa, siapa nak bantu awak. Kalau awak dengan syekh boleh bawa awak pergi next station, walau dengan ambulans sekalipun. Tapi kalau awak tidak, macam mana? Seboleh-boleh nak bermalam di apa, Mina dahulu, pada malam 9. Nanti sekali takdir apa-apa perkara berlaku, awak tak dapat masuk Arafah, macam mana? Payah. Ikut apa yang set oleh tabung haji, ikut apa semua, ikut semuanya, kita ikut. Arafah, dia ada mandi sunat wukuf. Mandi sunat wukuf, saya suka cadangkan pada jemaah, kalau tak biasa, khususnya cuaca panas, jangan mandi. Mandi tu sunnah, tapi kalau kita tak biasa, kita mandi terus kena heat stroke, boleh demam serta-merta. Kalau tak demam serta-merta pun, nanti mula menggigil malam, nanti kita ketika nak pergi Muzdalifah, menggigil demam. Kita dah nak banyak kerja lagi, lepas tu nak ada 5 hari lagi kan. Kalau tak boleh, jangan mandi sudah. Dah bersihkan diri, dah ambil sembahyang. Nanti sebelum wukuf, sebelum zuhur, dah kasih makan dulu kan? Sebelum wukuf. Apabila gelincir matahari bang zuhur saja, dah dapatlah haji. Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dapat Arafah, dapat haji. Tak dapat Arafah, tak dapat haji. Elok pelaksanaan Arafah, eloklah haji. Cedera Arafah, cederalah haji. Kena faham itu. Ya. Lepas zuhur, sembahyang jamak takdim. Lepas tu nanti ada syekhnya akan bersyarah, akan khutbah, akan ajak zikir dan munajat doa kepada Allah. Pada ketika itu tak ada air mata yang tidak berlinang, yang tidak mencurah. Semuanya bermunajat, ingat segala dosa-dosa yang sudah. Syaitan hanya perhati, tengok saja. Nanti lepas asar, tahulah dia macam mana nak mengubah. Tengok. Lepas zuhur menangis-nangis dengan zikir dan munajat, tobat. Bahkan ketika itu, janganlah ada yang sedang berwukuf itu terlintas dalam hatinya, macam aku ni terampun ke tidak. Terus tak terampun. Kerana kau menafikan pengampunannya Allah Ta'ala. Hatta kita di sini pun ya, 9 Zulhijjah pun kena jaga. Nanti kita sebut dia dalam apa 15 minit penghabisan amalan kita 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita di sini pun ada kerja juga. Apa? Kalau tak habis waktu, saya minta tambah dalam 5-10 minit bolehlah ya. Apa tentang hari Arafah itu, semua munajat, mohon pada Allah Ta'ala, minta pengampunan. Nanti dah menangis. Lepas asar, apa bikin? Keluar khemah kan? Keluar khemah, doa munajat pada Allah Ta'ala. Lepas munajat saja, kita mula tengok suasana mula berubah. Ini masih di Arafah ni tau. Selagi kita masih wukuf, selagi tu haji kita masih boleh perkotak-katikkan syaitan tau. Lepas asar, lepas munajat, nak tunggu maghrib, nanti kan semua dah penat, dah letih kan? Mind dah stres dengan doa, dengan apa semua. Nanti pegawai-pegawai, syekh akan bilang, sekalian pada jemaah, berehatlah sejenak sementara nak tunggu waktu maghrib. Ini air ada disediapkan, begitu-begini. Nanti mulalah kita tengok. Rukuk. Isap rukuk di masjid boleh tak? Ini di Arafah tau. Isap rukuk di Arafah, mula isap rukuk. Janganlah. Ini isap rukuk ya, kalau fatwanya mengatakan haram, bukan dari mufti ya. Kalau haram tu bermakna dari Allah ya. Kalau yang nama haram, dia punya kempen bukan kempen berhenti rokok. Kempen tobat dari rokok. Tak cukup hanya kau berhenti, kau kena tobat. Sebab apa? Kalau fatwanya haram, bermakna hukum dari Allah Ta'ala. Maka kena hukumnya bukan hanya berhenti merokok, kena tobat daripada merokok. Tolonglah, kalau kelah kita nak pegangkan fatwa yang mengatakan makruh lah ke apa sekalipun, ketika satu hari ini saja, pakailah fatwa yang keluar daripada segala khilaf. Fatwa yang maksimum. Tolonglah, abstain, taruh itu rokok. Sab rokok. Nanti dia siapkan air kotak, jus, fruit jus apa semua. Sekarang mewah tau. Dulu punya Arafah bukan tahun-tahun 70-an ya. Tahun 90-an aja dulu, tempat longkang dia hijau dengan kahak orang tau.
air dia halus sampai kita kalau pergi Arafah, kita punya bekal sekarang kita sebut orang ketawakan tau. Kita bawa bekal air plastik, plastik kantong air batu tu yang kat tepi tu. Bawa itu, ponjot berapa banyak, sangkut kat mana-mana. Nak wuduk, cocok satu ambil sembahyang. Nak pergi toilet sebab kadang tak ada air. Kadang air kena beratur. Jadi kita ambil sembahyang, tak payah masuk toilet, mana kita cocok. Sekarang kau sebut itu orang ketawakan. Air banyak sekarang. Bahkan sekarang hujan kerana terlebih mewah. Maka sekarang nanti awak boleh tengok lepas asar, itu orang dengan isap rokok. Minum air sambil berdiri. Kan makro. Kan makro. Minumlah, haus minum. Boleh minum. Memang disediakan untuk minum. Tapi adab minum kena jaga serba-serbinya. Minum sambil berdiri. Bang, bang, bang. Sepupu kita tahu dekat muasasah sana. Maktab sekian. Ya, pergi. Hai, jumpa apa khabar? Orang Melaka. Ambil gambar, ambil gambar. Macam suasana pesta aku tengok. Boleh ambil gambar, tak salah. Tapi tolong, awak sedang wukuf. Jangan sampai timbul suasana pesta. Hatinya tu jangan lari daripada munajat pada Allah Ta'ala. Dah terlanjur jumpa sepupu kita, ambil gambar. Ambil gambar lah, tak apa, apa. Ambil gambar, semua ambil gambar. Tapi hati kena jaga, jangan hilang. Khusyuk tu jangan hilang, awak sedang wukuf. Kemudian, lepas maghrib, sembahyang jamak takdim. Kasih makan. Yang ada bas bergerak awal, yang ada beras, bas bergerak kemudian. Semua kena jaga ya. Nanti kalau bas yang bergerak kemudian, nanti Syekh akan bilang, sedang jemaah sekalian, agak duduk di khaymah ya. Sekarang pegawai-pegawai semua dipanggil meeting kerana nak tengok bas mana berangkat dulu apa semua, ikut route apa semua kan. Biasanya begitu. Ini jemaah yang tinggal dalam khaymah. Allah, ini Arafah tau, Arafah. Tak ubah macam dewan sekolah, cikgu besar belum datang, macam mana. Punya hingar-bingar, wang lanang, wang lanang, wang wedok, wang wedok. Orang laki-laki, orang laki-laki, orang perempuan, orang perempuan ya? Bual, gurau, senda, ketawa. Astaghfirullahaladzim. Di antara cerita-cerita yang saya pernah dengar di Arafah keluar daripada mulut orang punya bual. Cerita apa tau? Engkau kalau bikin kuih cucur, tepung dia kau begini. Apa cerita aku biasa kuih cucur pada hari Arafah? Sangkingkan dia punya lalai. Biasa juga kita dengar orang cerita. Dewa itu lagi sakti pada dewa ini. Pangeran itu. Cerita tentang dewa-dewa pangeran-pangeran Jawa dulu cerita kat di sana apa cerita? Itu kan kau sebut-sebut jin-jin. Ada budak tengah tidur kerasukan terus. Itu jam kita masih muda, kita tak itu. Sekarang dah tua kita boleh tegur orang lah ya. Dulu kita masih muda kita dengar saja. Budak ni tengah tidur bangun kerasukan, mata bercula lari tengah jalan. Kita bilang, saudara awak ni Arafah, awak cakap-cakap begini, tengok budak ni terjejas begini ya. Nah. Yang kita tengok tadi bagi name card di Arafah, bagi name card, bagi name card. Arafah tau, Arafah. Jangan ya, jangan. Kalau di Arafah nanti lepas maghrib, bual-bual ketawa-ketawa. Kalau sanggup, bikin apa tau? Kalau sanggup, saya duduk ke tengah-tengah khaymah. Kita orang tua boleh lah ya. Duduk tengah-tengah khaymah, saya duduk tengah-tengah khaymah, saya sandar dekat tiang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya talbiah sekuat-kuatnya. Nanti dia dengar, nanti dia dengar, dia dengar, dia dengar. Nanti semua ikut. Biarlah, tak apa. Tak apa. Kalau sanggup. Kalau tak sanggup, duduk cari corner kita. Sebab itu pada kita ke wukuf tu, bawa segala kitab, bawa segala apa, bawa segala tasbih. Boring baca Quran, baca kitab. Boring baca kitab, pegang tasbih. Boring sangat, tidur. Walaupun makruh tidur, tapi lebih baik daripada berbual. Tidur sekejap, lelap sekejap, 15 minit pun jadilah umpamanya. Begitu. Kemudian kita, apa, kat corner kita dan sambil kita mendoa, ya Allah, terima hajiku, terima haji mereka. Sama-sama kita datang, jangan kita rasa lebih baik sikit pada saudara kita yang sedang berbual itu semua. Sama-sama kita semua ni sama-sama datang mengharap rahmatmu, ya Allah. Jangan satu daripada kami pun kau kecualikan daripada mabrur ini, ya Allah. Mohon, mohonkan untuk kita dan saudara-saudara kita. Begitu ketika Arafah. Kemudian, sembahyang sunat berapa banyak? Sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih antara maghrib dengan isyak tu kan. Kan boleh sembahyang malam tu kan sembahyang. Kemudian nanti dipanggil. Grup lencana warna kuning semua disebut bersiap sedia kerana bas kita akan datang selepas ini. Kita pun siap. Sebab diorang dah terima walkie-talkie kan, bas nak dekat sampai mana simpang semua. Kita pun siap. Ketika itu berlinang lahir mata engkau. Sebab dah nak menamatkan ibadat wukuf.
Ya Allah, wukufku dah nak selesai. Ampunkan dosaku, Ya Allah, ketika wukuf ini, Ya Allah. Ampunkan dosaku seumur hidup, Ya Allah. Ampunkan dosaku daripada detik ini sampai matiku, Ya Allah. Kau pelihara, Ya Allah, lepas hajiku supaya aku berubah jadi hamba yang taat padamu. Jangan kuulangi dosa-dosaku, Ya Allah. Bagi kita enforce, kita punya doa, kita punya permohonan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, jemput naik bas. Naik bas sepanjang jalan tu kita tengok end of Arafah. Habislah wukuf kita. Habis wukuf kita. Ah, yang ada bas datang awal, ada bas datang kemudian. Sekarang bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, apa maksud bermalam di Muzdalifah? Tolong sebutkan. Iaitu berada di bumi Muzdalifah, walau sejenak, walau lalu, selepas tengah malam. Betul kan? Ah, sekarang saya nak mau tanya, yang nama tengah malam tu pukul berapa? Bukan. Kita kena faham ya, yang dalam kita punya fiqah kita kalau sebut tengah malam tu, yang nama tengah malam dalam bab fiqah ialah tengah malam pada hari itu. The mid of that particular night. Maghrib pukul berapa? Subuh pukul berapa, berapa jam, bagi dua tepat-tepat tu lah tengah malam. Kadang-kadang 12.23, kadang-kadang 12.10, kadang-kadang 11.50, kadang-kadang dekat pukul 1. Bergantung awal dan lewatnya maghrib dan subuh, musim panas, musim sejuk, pendek, panjang, malamnya semuanya tu diambil kira. Maka sebelum pergi wukuf, sebelum tu kena kira, tengok jadual hari itu subuh pukul berapa, tepat-tepat kena kira tengah malam. Pernah saya naik bas apa kumpulan yang di antara yang awal keluar. Maka kita sebelum pukul 12 dah sampai sana. Tepat 12 saja pegawai dia, syekh dia. Kadang-kadang tak faham ya. Ah, sekarang sudah pukul 12 malam ya. Ah, sekarang sudah masuk waktu bermalam, kita dengar aje. Ah, tapi kita tunggu dululah. Kita tak mau tegur-tegur dululah ya, tak bagus ya. Apa? Kita tunggu aje. Dia tunggu tepat tidak? Sekarang kita tunggu sebab sejenak pun sudah sah. Tak apa kita tunggu. Ha, tapi kita tak boleh tunggu lama-lama sangat sebab belakang banyak bas lain. Nanti jadi kita menahan orang pula. Sebab bas kita di antara yang di depan-depan. Kita tunggu ya. 12 suku saja. Ah, mari kita berangkat. Kita dah dapat 15 minit jadilah. Ha? Saya bilang tak boleh tuan. Belum tengah malam. Dah 12 suku ustaz. Malam ini 12, tengah malamnya 12.23 ke begitu. Dia pun tak faham tau. Banyak orang kita tak tahu. Bila tengah malam semua akan 12 midnight. It's not 12 midnight. Ha? Kita bilang maghrib pukul sekian, subuh pukul sekian. Tengah malamnya pukul sekian. Betul tak? Ya ustaz, ya. Okeylah. Kalau berangkat tadi satu bas kena dam tau. Kena mengelakkan bermakna. Nak bergostan tak boleh gostan. Nak U-turn macam mana lagi? Ya tidak. Kau jalan, reba ikut saja. Daripada sana kan macam-macam kaul, macam-macam pahaman kan. Kalau kita suruh proceed, reba ikut saja. Tapi kita, kalau dia bergerak tadi, kurang hanya 6-7 minit. Bergerak saja, satu bas kena dam. Tunggu. Segala dalam hukum fiqah kita apabila sebut tengah malam, makan sahur bermula tengah malam. Itulah tengah malamnya, bukan 12 midnight. Mandi sunat hari raya bermula tengah malam. Itulah tengah malamnya. Bermula boleh bermalam di Muzdalifah, bermula boleh melontar Jumratul Aqabah tengah malam, itulah malamnya. Itulah waktu ikhtiar bagi salat isyak tiap malam, kesudahannya ialah pada tengah malam. Itulah tengah malamnya. Bukan 12 midnight, bukan 12 tengah malam, ya. Kena faham. Di Muzdalifah orang tak ada banyak kerena sebab dia penat, dia ambil batu semua. Di Mina, masya-Allah 3 hari samalah. Di Mina ni macam-macam pesen yang ada duduk di Aziziyah. Malam dia jalan pergi masuk Mina. Yang ada memang duduk dalam khaimah. Ha, yang ada macam-macam lah, macam-macam cara. Pokoknya di Mina tu buat kerjanya apa? Hanya melontar dan bermalam. Itulah hari yang Allah Ta'ala bilang setelah kau selesaikan ibadatmu, iaitu dah wukuf semua, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya seperti kau ingat bapak-bapakmu dan bahkan ingat lebih banyak lagi. Adat orang jahiliyah dulu, lepas haji disebut tentang atuk nenek moyang mereka. Maka suruh ganti, sebut Allah, jangan sebut atuk nenek moyang. Ah, sebut begitu. Ah, pada hari itu hari banyakkan zikir, kau pula banyakkan bual. Sepanjang Mina tu pasal malam tau, pasal lambak. Tak dapat barang dekat Mekah punya yang ada. Orang Rusia datang, dia bentang dia punya shawl dia, dia jual teropong-teropong. Orang kita beli. Kenapa kau beli teropong dekat Mina? Ha? Orang China datang bawa tasbih porselin, cantik-cantik, makcik-makcik beli. Nanti, akak pergi apa tu kak? Satu karung bawa. Pistol-pistol untuk cucu. Allah, kau pergi malam di Mina untuk beli pistol-pistol. Itu ketika orang zikrullah tau. Nabi Khidir pun ada tau.
Wali Allah pun berhimpun tau. Mereka munajat, kau pergi shopping. Janganlah, sayang. Kita bilang lagi, bulan puasa kau menyusuri bazar-bazar, bagus tak? Tak bagus kan? Ini pula malam-malam Mina, malam-malam Mina, malam-malam haji tau. Nafar awal belum habis, nafar sani pun belum habis. Tahalul awal belum habis, tahalul sani pun belum selesai lagi. Kau sudah pergi shopping-shopping segala. Nanti makcik-makcik beli apa? Gelang-gelang akik hijau, orang Fatani jual. Mesti pergi haji balik beli gelang akik. Tak kenapa lah orang dulu ya. Mesti gitu kan? Mesti beli gelang akik hijau, ada mata merah semua. Eh cantik, beli-beli. Janganlah, jangan. Orang berorang, orang punya pasal. Nanti, ini kita cerita ya, kalau kita pernah terlibat, kita tobatkan ya, kita istighfarkan ya. Ini kita sama-sama ya, kita bukan cakap ini sikit-sikit, bukan nak mencela orang. Semua yang kita cakap ni lah untuk kita post-mortem, semak diri kita sendiri ya. Beli. Nanti, wah kau beli apa? Aku beli track pants lah, kedai mana? Kedai sana. Allah, beli ayam goreng, makan lah, puan makan lah. Tapi jangan sampai macam suasana pesta, macam suasana army camp ya. Tengah malam kan laki-laki, perempuan-perempuan. Gurau. Kalau almarhum guru saya Habib Abdullah Al-Jufri, ketika lepas maghrib dia tak ada tegur tak apa, kau punya hal, nafsi-nafsi. Dia duduk, dia tidur, dia rehat. Malam orang tidur, dia bangun ibadat. Sendiri dia aja begitu. Ha? Kak Mina lalai, orang lalai dan leka. 3 hari, 3 malam. Sekarang ada satu pesen pula di Mina. Kalau ada yang terkena jemaah ini, jangan ikut ya. Kita kan boleh bilang nafar awal, nafar sani kan boleh kan? Nafar awal kita tidur berapa malam? 2 malam. Nafar sani tidur berapa malam? 3 malam. Boleh pilih. Yang tidur 2 malam, yang malam ketiga tak kena dam, tak kena apa. Dah bermakna kau dah komplit. Sekarang satu pesin. Kita kalau tak datang 1 malam, kena apa? 1 cupak. Tak datang 2 malam, 2 cupak. Tak datang 3 malam, seekor kambing. Sekarang ada satu pesin tau. Kita dekat Mina. Mana ini? Apa Abang Pulan, Haji Pulan, mana aku tak nampak? Ya kan khemah lain ke, maktab lain kan kadang-kadang. Orang dah hampir nafar awal, nak balik, dia baru datang 1 bas. Dia orang ke mana? Kita duduk Mekah. Kat sini tak selesa lah. Jadi 2 malam tak datang, dia kena bayar 2 cupak. Kalau dia tak datang 3 malam, kena seekor kambing. Jadi kita tak malam 2 malam, kena 2 cupak aja. Besar kau punya cupak ya. Bukit boleh tebus malam pahala bermalam di Mina. Kalau berserta uzur, kita tak datang 3 malam sekalipun, bayar dam sekalipun, tak berdosa. Tebuslah dengan dam, tak berdosa. Tapi kalau tak uzur, dam kena dam dan dosa tetap dosa. Dan cela haji kau. Sekarang 1 pesen tau, ada pula syekh yang provide gitu. Dan dia tak tanya secara umum, dia tahu, kalau kita tahu nanti kita bising kan. Ada pula dekat 1 bas penuh, semuanya escape. Semuanya, istilahnya cabut, tak ada ponting, tak bermalam di Mina. Jadi bayar 2 cupak. Besar kau punya cupak. Ada pesen gitu tau sekarang. Betul melancung tak namanya tu? Kau tentang sepanjang di Mekah, satu hal juga. Di Minang kau ajak begitu. Yang anjurkan siapa? Syekhnya. Syekhnya yang ajakkan orang. Dia tak ajak orang duduk juga kan? Allah, apa mau cakap ni? Apa mau cakap? Sekarang kalau ada begitu, tolonglah elakkan. Jangan ikut. Tak apalah. Jangan bantah, jangan apa. Kau diam saja. Nafsi. Tak apa, saya nak stay sini. Bermalamlah di situ, banyakkan zikrullah, ibadat pada Allah Ta'ala. Itu di Mina. Jangan lalai, jangan leka, jangan menyusur pasar-pasar malam, jangan berbual-bual, jangan bergurau senda, banyak zikrullah. Nak nafar awal, nak nafar sani, tapi jangan ponting 2 malam. Sekarang ada pula pesen begitu tau, 3 hari pun nak curi juga. Astaghfirullahaladzim. Susah mau cakap. Kemudian, adab umum ketika di Mekah ialah banyakkanlah amalan yang tak boleh kita buat di sini. Seperti apa? Tawaf sunat, umrah, ngadap Kaabah Baitullah yang kita tak boleh nampak di sini. Dan mau hati-hati, yang nama sembahyang itu kita tak sah sembahyang di hotel, tak perlu nampak. Kita mazhab Syafi'i. Salah satu syarat berjemaah kita mesti ada berkesinambungan. Kita boleh jalan sampai kita boleh tuju jemaah itu. Kalau kita di balik dinding yang tak boleh jalan pun tak boleh kan. Kita kena membelakangkan kiblat. Ini kan pula kau atas bilik hotel. Diorang, habis pasal diorang boleh? Dia maliki. Dan mau hati-hati kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar. Sembahyang zuhur khususnya. Kan panas. Imam tak kat depan tau. Kadang-kadang imam kat belakang sikit tempat yang ada teduh. Dan kita kalau sembahyang kat tempat lingkaran tawaf tu, kita kira depan lingkaran imam tau. Kita Syafi'i tak sah. Kira tomat kita depan pada saf imam. Maliki tak apa. Maliki diorang yang nama ikut, bukan position. Ikut hanya dia gerak baru kita gerak.
Kalau kita ikut tu bermakna ikut belakang imam, betul-betul ikut, bukan hanya ikut pergerakan, ikut position pun kita, kedudukan kita pun kena belakang imam. Mereka tidak. Jadi kalau kadang-kadang imam tidak di depan Kaabah betul, kita sembahyang di lingkaran situ, lingkaran tawaf, dia rupanya dekat atas sini. Kita dah sembahyang depan imam, tak tu namanya. Depan imam tau. Tapi semua boleh. Asal boleh. Ha? Yang Maliki tak ada masalah. Kita tak boleh. Kita pegang. Kita kena pegang begitu. Ramai orang begitu ya. Ramai orang begitu. Kalau Maghrib Isyak tak apa. Memang imam dia kat depan. Sembahyang Zuhur khususnya. Kena hati-hati. Kita kena tengok mana imam dia. Kalau kita tengok imam dia, kita nampak imam di sana. Kita di sini. Kita depan apa? Depan gelanggang tawaf tu. Kita depan imam. Tak boleh. Tak sah. Satu lagi. Yang muktamad yang tiada ada khilaf. Yang pahala 100 ribu tu yang dalam Masjidil Haram yang boleh kau niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Yang kat luar putih semua tu, yang tempat marmar putih, marble putih tu, itu orang haid pun boleh lalu. Itu bahkan orang-orang zaman dulu ya, saya ingat kalau nak pergi haji, kiai-kiai dulu pesan, kalau kau masuk turun hotel saja tengok masjid dah penuh, kau jangan sembahyang dekat luar. Tak dapat pahala 100 ribu. Tak muktamad lah. Tapi sekarang semua pakai kaul, asal di Mekah semuanya boleh. Susah. Yang muktamadnya yang hanya dalam Masjidil Haram, itu muktamad. Yang tidak ada khilaf lah. Yang luar pun ada mengatakan boleh. Tapi yang tak ada khilaf, yang dalam Masjidil Haram memang tak ada khilaf langsung. Tak ada khilaf langsung. Ha? 100% boleh dapat 100 ribu. Sampai dulu kalau nak pergi haji, kiai-kiai bilang kalau kau turun, kau tengok orang dah penuh, kau naik balik hotel. Ataupun kau sembahyang kau jemaah juga. Nanti orang dah habis, kau masuk, kau suami isteri aja sembahyang berjemaah, i'adah, ulangan. Jadi pahala 100 ribu, confirm kau dapat. Yang kat luar ni, ada masih question mark kan? Khilaf tu maknanya masih ada question mark kan? Ha, jadi, yang kau nak sembahyang awal waktu, okeylah, kau turun dah penuh, kau sembahyang juga. Lepas orang keluar, kau masuk balik, ulang sembahyang, i'adah. Supaya 100 ribu, confirm kau dapat. Takbir awal waktu bersama imam pun kau dapat, tadi kau turun. Tapi 100 ribu, masih ada question mark kan? Sekarang kau masuk suami isteri, kau sembahyang dua orang. Jadi confirm dapat 100 ribu. Sebab begitu ulama pesankan ya. Hatta kau naik atas pun tak apa. Kita sampai kat luar je. Senang keluar. Janganlah. Kat tempat yang dalam tembok Masjidil Haram tu. Tembok Masjidil Haram tu. Kalau boleh yang makin dalam lebih bagus. Sebab yang baru ni pun mereka yang bikin susah mau cakap. Susah nak cakap. Yang asli tu, yang tapak yang pada zaman Nabi tu. Yang tapak zaman ulama-ulama tu. Zaman baru, yang baru sekarang ni susah mau cakap. Begitu. Jadi itu apa, sembahyang dalam Masjidil Haram. Kena biar dalam Masjidil Haram. Yang kat luar-luar tu semua masih ada question mark. Masih ada khilaf lagi. Baik. Itulah semua adab-adab keseluruhan di Mekah dan Madinah. Kena di Mekah. Samalah tu. Samalah tu. 100 ribunya question mark. 100 ribunya question mark. Sahnya sah. Sebab apa dia kat bawah dia dalam grup jemaah. Tapi 100 ribunya question mark. Kalau yang di dalam hotel, tak sah. Dalam hotel, tak sah. Dalam hotel tapi ikut jemaah yang di bawah, dia masih tak sah. Dia turun hotel, dia sembahyang kat jalan-jalan, sembahyangnya sah. 100 ribunya, belum pasti. Begitu ya. Begitu. Baik, ini kita kan alang-alang pergi nak dapat clear lah yang mungkin, bukan? Begitu. Kemudian adab di Madinah. Adab di Madinah yang kita nak ziarah ni siapa? Rasulullah. Rasulullah kaya ke miskin? Rasulullah tidur pun atas apa? Atas tikar pelepah tamar tau. Tikar kita, tikar orang Melayu kita tikar apa? Mengkuang ya. Sekarang pun tikar plastik ke? Ada tak orang bikin tikar daripada pelepah sawit? Keras agaknya ya. Pelepah tamar tu lebih keras daripada pelepah sawit tau. Bayangkanlah negeri Arab tu macam mana punya temperature, sini macam mana. Pokok sawit tu dah keras, pokok tamar lagi keras. Tikar tamar tu yang masih pakai orang Hadramaut sekarang bikin alas mayat. Punya keras. Nabi itulah, Nabi punya Dunlop pillow. Berbilai sampai Sayyidina Umar menangis tengok. Engkau kat sana tilam kurang sikit aja komplain. Kenapa tilamnya begini? Kenapa tilam ini mengada-ngada? Makan Siti Fatimah. Biasa 3 hari tak makan walau secebis dalam perut dia masuk tu. Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Nabi berbulan rumah biasa tak masak, tak ada apa kecuali makan tamar dengan air saja.
Sana aja buffet tak ada, sambal tak ada, keropok dah habis. Ais tak boleh lah begini, mengada-ngada. Minta maaf kita banyak sebab mengada-ngada ya. Semua tu mengada-ngada. Sayyidina Abu Hurairah selalu tergolek tau kat tengah jalan. Ini semua ni sebab kau ziarah mereka tau ni semua. Pengulunya baginda tau. Tergolek tengah jalan pasal lapar sangat, tergolek sampai orang tak kenal dia, kan ada orang gila baring tengah jalan, orang sepak. Apa ni? Orang gila sepak tengah baring tengah jalan. Aku bukan gila pasal collapse. Belum pingsan tapi dah terlembik sangat baring tengah jalan. Abu Hurairah tau. Abu Hurairah. Siti Fatimah punya tudung macam apa tau? Cuma gombal, tau gombal. Kain buruk. Siti Fatimah sakit. Siti Rasulullah nak datang ziarah. Satu sahabat nak ikut. Maka Rasulullah Siti Fatimah tanya, ayah anda bersama seorang ke ataupun bersama kawan? Bersama kawan. Tolong ulurkan tudung ayah anda. Nabi ulurkan tudung sama Siti Fatimah. Sahabat ni tengok macam kain buruk tudung dia. Kau bukan main glamour kat Madinah dengan manik-manik beli abaya, beli apa. Malu, malu, malu. Imam Malik di Madinah buka kasut tak ada pernah pakai slipper seluruh Madinah. Buang air di Madinah pun tak ada. Buang air keluar Madinah. Padahal dia orang Madinah. Buang air tak nak mencemarkan bumi Madinah yang ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kat Mekah dia jaga, kat Madinah dah macam betul-betul dah macam turis pasal tak ada tawaf, tak ada apa semua kan. Di Madinah tolong jaga adab tawaduk kita. Makan, saya pernah pergi orang bawa saya satu hotel, saya punya terperanjat. Yang hotel-hotel 5 star kat Mekah pun saya tak pernah jumpa itu macam. Dia punya daging steak dia seketul. Arab pakai topi tinggi, chef potongkan. Ayam Turki dia seko, potongkan slice. Pakai pisau juga. Kek dia tu bukan dah siap potong-potong, sebiji-sebiji semua tu. Puding-puding dia semua. Aku tengok astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, package tu package apa tak? Package deluxe ke package apa entahlah, tak tahulah. Astagfirullahalazim, kita istighfar banyak-banyak. Pegang sudu dia saja fiddah. Fiddah tu apa? Perak. Stanley Silver. Kita panggil dia punya waiter. Ini apa pasal fiddah? Oh, bukan ni, cap aja. Jangan cap aja. Kita tengok aja, aku dah tahu berat dia pun begitu. Eh. Kita kena beritahu shopping center mahal-mahal ni. Kita kena tengok yang nama perak tu macam mana. Yang nama sutera tu macam mana. Jadi kau tahu. Tengok Allah. Macam nak menangis kita tengok. Kau ziarah Nabi ya. Ziarah Nabi begitu. Jangan ya. Jangan. Ha? Jangan. Kena ke Madinah lagi apa-apa semua. Kalau saya dululah masih kuat. Ya. Kalau turun hotel saja. Dalam hotel, dalam lip, saya pakai selipar lah. Selipar Jepun saja. Tak pakai nanti orang macam-macam. Kenapa Ustaz tak pakai selipar Ustaz? Hilang Ustaz. Kena curi Ustaz. Macam-macam orang tanya. Keluar hotel aja, belok aja terus saya buka. Saya masuk dalam kap kantong. Jalan paling-paling tidaknya lah. Jalan kaki. Kalau panas, petang panas lah. Kalau malam, khususnya, dulu kaki masih kuat lah. Sekarang tak boleh, tak kuat. Ha? Begitu. Ha? Begitu. Seberapa daya lah di Madinah. Dan seberapa daya di Madinah yang laki-laki, janganlah hanya ziarah Rasulullah, ziarah kudum dan ziarah wida. Time datang saja ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti nak balik doa datang lagi. Setiap hari kau tak pergi Madinah kecuali kerana Rasulullah. Jangan ikut pahaman Wahabi. Diorang tak suka orang ziarah Rasulullah. Dia nanti bilang, khutbah dia nanti sebut. Jangan rosakkan kau punya pahala haji dengan niat-niat yang bukan-bukan. Kalau nak pergi Madinah, niat nak pahala pahala 1,000. Kau sekarang nak pahala, aku sebenarnya masih haram lagi. Besar 100,000. Aku nakkan Rasulullahnya. Orang jumpa Imam Malik tanya, ya Rasulullah, ya Imam Malik, kami nak berdoa depan makam Nabi, nak ngadap makam Nabi ke nak ngadap kiblat? Imam Malik marah. Kau tahu yang nama kiblat kalau bukan yang ajar kepada Rasulullah? Bahkan ulama-ulama ya sampai sekarang adabnya kalau mereka nak pergi haji, nak pergi umrah, ingat dia kita pakai ya. Kita pakai biar dapat mulia, biar dapat berkat. Biar dapat kasih Allah. Kita sebut, orang tak bilang nak pergi haji, tak pergi umrah tau. Itu bermakna macam kurang adab. Apa mereka sebut? Aku nak ziarah Rasulullah dan ambil umrah. Aku nak ziarah Rasulullah dan buat haji. Kenapa ziarah Rasulullah? Sebab kalau tanpa Rasulullah kau kenal yang nama haji. Kau tahu yang nama Arafah? Kau tahu yang nama wukuf? Tak tahu. Kau tahu nama Kaabah? Sebut nama cikgu dia dulu. Bolehkah? Haji rukun keberapa? Muhammad Rasulullah rukun keberapa? Pertama. Tak jadi tak salah kau sebut rukun yang pertama selepas tu kau rukun yang kelima. Orang adab, orang-orang alim semua. Kalau sebut, kami nak ziarah Rasulullah. Jadi masuk Mekah dulu boleh, masuk Madinah dulu boleh. Kalau masuk Mekah dulu bermakna dah laksanakan ajaran Rasulullah, dah bersih. Ya Rasulullah, aku dah laksanakan, dah komplit rukun Islam yang aku terima daripada syariatmu ya Rasulullah. Doakanlah supaya Allah Ta'ala terima hajiku. Kalau kita nak pergi Madinah dulu, maka ngadap Nabi dulu, minta recommendation daripada Nabi. Ha? Lapor pada Nabi baru pergi ambil haji.
Dari Mekah dulu boleh, Madinah. Tapi jangan lupa muliakan Rasulullah. Bahkan kalau orang tak ada Muhammad Rasulullah, pergi haji tak sah pun kan. Kalau bukan Islam, kalau Islam dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat, bukan satu kalimah syahadat. Satunya ialah Muhammad Rasulullah. Kalau kau tak muliakan Nabi, macam mana? Macam mana? Ha. Jadi Madinah muliakan Nabi. Saya pernah tahu. Saya dari Hadramaut. Saya ni asal kampung Batu Pahat. Bapa semua lahir Batu Pahat. Kita cerita sikitlah pengalaman kita. Sebab ustaz tadi tersebut Singapura, tersebut Batu Pahat. Kemudian, lepas perang Jepun tahun 46, semua family pindah Singapura lah. Kan orang kita banyak pindah sana, pindah sini kan. Pindah Singapura. Jadi kita semua warga Singapura, pasport Singapura. Dah umur saya 40-an, saya pindah Hadramaut. Pindah Hadramaut Yaman, nak duduk sana lah, nak menetap. Aku dah tua, dah standby-standby, nak matilah istilahnya. Lepas 5 tahun di sana, Habib Omar hantar balik Batu Pahat. Batu Pahat tu kampung kita. Jadi sekarang dari Batu Pahat. Kita sekarang kira orang Batu Pahat. Warga pasport Singapura. Tapi dah kira dah menetap Batu Pahat dah 4 tahun dah. Memang asal kampung Batu Pahat. Semua begitu. Jadi masa saya di Hadramaut dulu, saya pergi umrah. Saya jumpa ada Ustaz Singapura. Dah lama tak jumpa. Ustaz muda lah. Ustaz malam ni boleh datang anak punya hotel. Ceramah sikit. Boleh lah. Hotel nanti kat mana sekian-sekian. Kita pun tengok ni hotel dia. Malam saya pergi. Saya pergi sepi, tak ada nampak orang Turki. Saya tanya, dia bilang, oh tak ada Singapura, tak ada. Agaknya aku salah dengar ke, salah apa ke. Besok jumpa lagi ustaz tu dekat Masjid Nabawi lagi. Ustaz minta maaf lah, tadi malam kita pindah hotel. Sekarang hotel yang baru. Malam ni boleh datang ustaz? Boleh lah. Tak kisahlah, kita pergilah, kita free pun kita pergilah. Pergi, dia minta ceramah, kita pun ceramahlah. Di Madinah kena jaga zuhud. Ingat Rasulullah, jangan ngada-ngada. Makan sikit tak terima, tilam kurang hempuk tak terima. Kita tengok Nabi punya tilam macam mana, Siti Fatimah punya makan macam mana. Kita kena zuhud Abu Hurairah. Kita cakap habis-habislah macam kita cakap tadi semua. Apa paling malu, aib kalau kita pergi Madinah, kita terlampau demanding gitu semua. Kau nak kau pergi England, jangan begini. Macam-macam lah kita cakap. Habis cakap, ustaz ni cakap sama jemaah dia. Sidang jemaah sekalian, ini ustaz saya ya. Dulu dia Singapura. Ni sekarang ni kita saya lama tak jumpa. Dan dia cakap ni saya tak kasih tajuk pun dia cakap sendiri ya. Tuan-tuannya jadi yang ni begitu. Kita kan kenapalah rupanya yang tadi malam dia pergi situ. Diorang baru gaduh. Tak comfortable hotel tu. Masakan dia tak sedap. Dan banyak orang Turki. Setakat 3 malam. Jadi 1 malam diorang dah tak happy. Jadi 2 malam ada ambil tak suara ramai. Dahlah 1-2 malam saja kat Madinah bikin apa. Kita dah bayar. Kita mesti nak comfortable. Baru nak begini. Hotel yang baru ni berapa block away. Lebih style pada hotel tadilah. Semua begitu. Jadi ikut suara ramai nak pindah. Kita pula ada suara ceramah, kita cuci habis-habis. Kita mengada-ngada. Datang pergi Madinah nak jarah Nabi. Begini kau punya jarah Nabi. Nabi makan macam mana? Kau nak selesa-selesa, nak lazat apa semua. Tak sedar diri. Datang bawa dosa dah gitu. Macam-macam lah kita cakap. Selalu orang kampung punya cakap. Kita dah habis-habis. Patutlah kita bilang apa nak buat. Apa selalu kau makan nangka kan kena getah. Begitu. Bukan aku sengaja. Itu takdir Allah Ta'ala. Semua diam aja. Lepas tu ustaz tu bilang, ini bukan saya suruh ya. Bukan saya suruh. Ingatkan nanti jemaah yang akan ustaz dia suruh. Panggil ustaz dia suruh lecture kan dia orang semua. Nasib kau lah. Nasib kau. Kita bilang, ni jadi kalaulah ada di antara kita yang pergi Madinah dengan sikap sedemikian, tobat kau, malu dengan Rasulullah. Kau tidak, kau berdosa, bawa berdosa sampai balik. Allah, macam-macam kita cucikan dia orang semua, astagfirullah. Kita pun tak tahu, kadang-kadang nasib tau, kadang-kadang kita cakap ni main lepas. Nanti yang ada tersinggung, yang ada nanti jumpa tau, ustaz semalam ustaz cakap, ustaz pilih saya ya. Ada tau kita jemaah nanti orang telefon. Habis ustaz cakap semua kena saya. Minta maaf yang telefon saya ni siapa pun saya tak tahu. Awak duduk mana semalam pun saya tak tahu. Sejarah hidup awak pun saya tak tahu. Kalau yang terkena sebetulnya bukan awak seorang. Ada yang lebih terkena. Siapa? Diri saya lah. Sebab kita cakap kan contoh apa yang kita punya pengalaman kan. Rupanya sama-sama kita terkena. Malam ni jangan tak datang kelas ya, datang lagi. Saya bukan direct awak. Kalau terkena sama-sama kita perbaikilah. Ada orang begitu. Ini bukan aku sengaja nak mengena. Memang dah terkena lah. Apa-apanya. Begitu. Jadi itu dia punya apa tu. Sanalah lebih kurang adabnya. Ziarah Nabi yang nama laki-laki. Ziarahlah Rasulullah setiap kali kau masuk masjid nak keluar. Saya masuk kita nak cari saf, nak cari sembahyang kan. Kalau boleh pilih nak duduk raudah ke nak ziarah Nabi, kau pilihlah ziarah Nabi. Kau nak duduk raudah, kau tersempit
nak susah nak ziarah umpamanya, kita laki-laki bebas, tidak engkau keluar kecuali mesti depan Babul Jibril, bawalah selipar engkau, walau hempit, walau sempit sekalipun, salam, walau dapat second lane sekalipun. Asal kita, Nabi nampak kita lah, kita bukan hanya kita ziarah dindingnya saja tahu, Nabi nampak kita face to face. Nabi dari jauh saja selawat salam kita Nabi jawab personally, ini kan pula depan mata, sedangkan Nabi perintah supaya raikan tamu, takkan Nabi tak raikan tamu? Each and individual of us, tiap satu daripada kita disebut oleh Nabi, fulan datang, apa khabar, apa ahlan wa sahlan, selamat datang, jawab salam kita, assalamualaikum. Kita tak dijawab salam oleh Nabi, kita tak nampak Nabi, Nabi nampak kita, Nabi nampak kita, Nabi ada, sambut kita, lalu setiap kali lalu depan makam Nabi, setiap kali nak keluar lalu depan makam Nabi, begitu, jangan asal keluar je, keluar gate kita, sembahyang yang cari dekat dengan gate, senang balik hotel, senang. Lalu perempuan ada jadualnya kan, itu pun berdebor-debor orang perempuan, kesian ya, ada waktu-waktunya. Laki-laki free, every time boleh pergi raudah, ziarah Rasulullah setiap waktu. Begitulah, dan sepanjang haji dan Mekah dan Madinah kena jaga satu syarat sana, kena husnuzan dengan semua orang. Mufti Hadramaut Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashur, lebih kurang 200 tahun yang lalu lah punya cerita, 150 tahun yang lalu punya cerita ya. Dia bilang dalam tempat-tempat perhimpunan seperti pada wukuf, seperti dalam majlis-majlis maulid, seperti ziarah Nabi Hud di Hadramaut sana, ketika tempat orang ramai-ramai ni, kena jaga sekali husnuzan dengan orang dan kena khidmat. Apa saja kita boleh khidmat? Beli air sebotol ke, tolong picitkan lip ke, umpamanya. Tapi jangan khidmat anak dara, kita kata tadi. Itu tak boleh ya. Apa saja kita boleh khidmat dan husnuzan dengan semua orang. Anak dia nak pergi haji, anak mufti ni. Dia bilang, kau nampak orang macam mana, pesen sekalipun, kau kena husnuzan dengan orang. Betul anak dia pergi. Anak dia pergi, nampak satu orang paling tak senonoh PL sekali dekat kawasan Kaabah tu. Tak apalah dia buat, paling tak betul sekali. Naik menyampah pula orang semua tengok. Tapi dia budak ni husnuzan sekali. Orang ni panggil dia, anak muda mari sini. Pakcik ni pula panggil aku pulaknya. Ada apa pakcik? Kau anak Abdul Rahman Al-Mashur ya? Mana pakcik tahu? Sebab di tempat tawaf ni tak ada satu pun orang husnuzan dengan aku. Kecuali Abdul Rahman Al-Mashur. Dia boleh baca hati orang lah. Dan kau pula husnuzan dengan aku. Kau mesti anak dia. You must be his son. Siapa ni? Wali Allah, dia boleh baca hati orang. Sebab itu kat sana kita husnuzan. Sebab itu sepanjang di Mekah Madinah kita bilang, kalau kau boleh sabar, kau sabar. Kalau kau tak boleh sabar, jangan sabar. Habis? Jangan sabar, redha. Sabar tu dalam hati tau. Ini Mekah ni, aku sabar. Aku sabar. Sekali, dua kali, tiga kali, hilang sabar. Kalau redha, tak ada rasa pun dalam hati. Orang tertolak kita, dia tak sengaja. Orang tertolak kita, kesian, dia takut hilang daripada grup dia. Orang tertolak kita, dia nak cepat, perut dia mulas agaknya. Jadi semua kita lapang dada. Bahkan kita kesian lagi dengan orang lagi. Ya? Selipar kita hilang. Bagus orang berkenan rupanya. Dahlah, umpamanya. Sudah kita redha, ada duit beli lain. Sudah, habis cerita. Husnuzan senantiasa. Begitulah ya. Di antara. Jadi ni kita pagi ni kita bengkel ya. Kita semak sesama kita yang dah pergi haji. Mudah-mudahan Tuhan terima haji kita. Ini sekarang dalam kita saya ambil dalam semester 10 minit, 15 minit. Kerja-kerja kita pada 1 Zulhijjah. Kita kena jaga 1 Zulhijjah ya. Firman Allah Ta'ala, Wal fajri wa layalin ashr, surah Al-Fajr. Demi waktu fajar, hari raya haji. Dan demi malam yang 10, 10 malam hari raya haji. Awal mula 10 malam saja, malam ini taruhlah malam masuk malam Zulhijjah, ada zikirnya. Tolong simak internet ada zikirnya, zikir 10 Zulhijjah, zikir awal Zulhijjah. Zikirnya, La ilaha illallah adadal layali wadduhur, La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Panjang, 10 kali ulang. Kita baca maknanya berlinang ya mata kita, 10 kali kita ulang tiap malam. Itu malam menyamnya. Tidaklah kita perlakukan 10 malam pertama Zulhijjah sebagaimana kita perlakukan 10 malam terakhir Ramadan. Puasa sunat pada hari raya haji, kita puasa 9 dan? Ya?
Ha, bagus. Semua jawab 8 dan 9. Sengah tempat sengaja kita tanya 9 dan 10. 10 tak boleh puasa, berdosa raya haji. Sengaja ini trik. Puasa sunat hari raya haji 1 sampai 9. 9 hari ya. Hari raya puasa, puasa berapa hari? Puasa sunatnya 6 hari. Puasa sunat sesudah raya. Ini puasa sunat sebelum raya 9 hari. 1 sampai 9. Ke 9-9 semuanya sunat muakkadah. 1 sampai 7 sama markah. 8 besar lagi hari tarwiyah namanya. 9 paling besar hari Arafah. Diampunkan dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun mendatang. Ha? Tahun lalu dan tahun mendatang. Dan pada hari itu banyak minta ampun sebagaimana orang sedang wukuf. Ha? 9 Zulhijjah. Dan janganlah ada di antara kita pada 9 Zulhijjah itu berkata, dan kalau ikut 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah negeri kita ya. Jangan ikut Mekah punya. Mekah punya. Dia, sebab Allah Ta'ala sebut bilangan hari di sisi Allah. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, sebagaimana termaktub dalam kitab Allah, ada padanya 4 bulan haram. Di sisi Allah, bukan di sisi kita, bukan di sisi Saudi, bukan di sisi KL, bukan di sisi Indonesia. Di sisi Allah. Jadi Allah bilang 9 Zulhijjah, macam Ramadan, kita malam ganjil, Mekah malam genap. Mekah malam genap, kita malam ganjil. Kita ikut yang mana kita sini. Eh, kita ikut Mekah. Kau sembahyang zuhur ikut bang mana? Kau puasa buka ikut buka mana? Ikut bang mana? Bang KL kah? Ikut bang Mekah? Bang lah Mekah buka 5 jam kemudian. Tidak pula kan? Ha? Matahari mana bumi pijak, situ langit junjung. Itu peribahasa falak. Di mana kau bumi pijak, situ kau langit junjung. Matahari KL, bulan KL. Apa sahaja pula kau ikut sana? Tak boleh. Jadi puasa Arafah ya. 9 hari. Dan ibadat korban ya. Jangan tak ibadat korban. Ibadat korban ni sunat muakkad. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang begitu disukai oleh Allah Ta'ala pada 10 Zulhijjah seperti menumpahkan darah haiwan korban. Lebih kurang maksud hadis Nabi SAW. Ya, ana walaupun tak korban tapi ana dah plan. 10 hari raya haji ni ana nak launching madrasah. Ana dah bina 5 juta untuk madrasah. Tak sama dengan kuasa Malaysia kur korban. Ana pula nak derma rumah anak yatim 15,000. Tak sama dengan kuasa Malaysia kur korban. Paling afdal seekor unta seorang. Kemudian seekor lembu seorang. Kemudian seekor biri-biri seorang. Kemudian seekor kambing biasa seorang. Kemudian seekor unta bagi 7. Kemudian seekor lembu bagi 7. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Saya nak beli unta lah. Ke nak 7 ekor kambing? 7 ekor kambing lebih afdal. Sebab itu setengah minta maaf lah ya, setengah orang kita di sini seboleh-boleh nak sembelih unta. Negeri sini bukan ada unta. Seboleh-boleh nak sembelih unta import dari negeri Arab. Okeylah, mahal tu mahal lah. Sampai sini untanya sakit, dan dah tak boleh sembelih. Satu cerita, kau kena bela dia satu tahun. Allah, tahun depan makin kurus pulaknya. Allah, kesian eh? Kesian. Ah, sembelih kambing 7 ekor lagi afdal daripada 1 ekor unta. Senang cerita ah. Kalau Hanafi mengatakan wajib ibadat korban. Dan tuntutannya setiap tahun bagi setiap individu yang mampu. Bukan sama hidup sekali ya. Jadi kalau ada anak, 4 orang, suami, isteri, setiap tahun sembelih 6 ekor kambing. 6 ekor kambing. Kalau seekor lembu, untuk 7 orang. Habis ada 4 anak, suami, isteri. 6 orang saja. Seekor lembu 7 orang. Mana lagi 1 orang? Kahwin lagi. Cukupkan umpamanya anak-anak lagi belum sempat lagi 9 bulan kahwin lagi untuk cukupkan kuota. Tak adalah main-main ya umpamanya ah ha? Ha, begitu. Jadi seekor lembu untuk 7 orang itulah yang paling kecil buat ya. Pada Hanafi wajib kerana amalkan hadis Nabi, siapa mampu korban tak korban jangan datang duduk-duduk dengan kami. Maknanya tak perlu dah datang Masjid Nabawi sembahyang dengan kami lah. Ya, tapi ada korban tidak. Kalau dengan orang-orang alim tak dapat korban menangis, mereka sedih, kita buat bodoh saja. Korban. Paling tidak dalam satu family, seekor kambing lah. Paling tidak. Tahun ni atas nama Abah ya. Tahun depan atas nama Ibu. Atau esok lagi atas nama Kak Long umpamanya ya. Atas itu nama nenek lah. Nama nenek, nama atuk. Tapi orang yang meninggal dunia tak boleh korban ya. Orang meninggal dunia kalau nak, kita tak boleh kasih kambing. Kasih pahala boleh. Boleh-boleh nak korban untuk atuk kita, untuk Abah kita. Tak boleh. Kena sembelih atas nama kita. Ya Allah, ini terimalah korban dariku. Dah selamat haiwan tu disembelih, ya Allah, pahala ibadat korban aku hantar kepada almarhum bapakku. Untuk orang meninggal dunia tak boleh hadiah kambing, hadiah pahala boleh. Begitu ya. Ya. Ha. Jadi begitu ya. Jadi kerana dia tak ada hak milik, tak ada hak milik. Barang siapa sudah cadang nak buat ibadat korban, sayu dia.
Jadi 9 Zulhijjah ya, siang harinya puasa. Malamnya kita baca la ilaha illallah tu sampai 10 kali. Kemudian kita qiyam setiap malam berapa yang termampulah. Macam kalau boleh banyak-banyaklah. Paling-paling tidak sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih tu jangan tak buat. Kita bertepat insya-Allah kita bikin malam-malam 9 tu kita bikin di masjid kita 12 malam, tiap malam kita bikin sampai malam raya. Ha? Kemudian kita, siapa yang ada cadang nak buat korban, sayugia daripada satu hari bulan, jangan ketip kuku, jangan gunting rambut, jangan cukur janggut misai. Baik laki-laki, baik perempuan lah. Jangan gunting rambut, jangan ketip kuku. Jadi malam ni tengok anak bulan, hari ulama-ulama, abib-abib dah clean, semua dah bersih semua, dah pergi barbershop, semua dah bersih semua. Besok dah mula tak sentuh, tak cukur, tak apa. Macam orang dalam ihram. Hari kedua, hari ketiga dah mula berjambang. Sampai sembahyang hari raya dah tak kemas dengan kusut masai. Dengan takbir melawangkan kebesaran Allah Ta'ala. Dengan tak serapan pagi hari raya itu. Sembelih haiwan dengan keadaan kusut masai. Harap diterima Allah, diterima insyaAllah. Itu etika kita nak korban ya. Maka jaga, jaga. Minyak wangi semua tak ada masalah. Setakat gunting rambut, cepit kuku saja. Satu lagi tentang ibadat korban, kita bilang beberapa perkara tentang amalan 10 hari bulan ni kena jaga malam dan siangnya, kena puasa semua. Dan tentang ibadat haji ni ada 3 set takbirnya, kita akan sebut juga. Satu, kita nak sebut tentang perkara hubung kait dengan korban. Kalau kita nak korban, kita dah tempah kambing ke, kita dah beli lembu ke, kita dah tambat dia umpamanya, kalau orang tanya jangan sebut, Pak Mat, dah beli kambing ni. Ni aku nak buat korban. Kita sebut ni nak buat korban, dah jadi nazar. Ni nak buat korban. Ni lembu ni aku nak buat korban, dah jadi nazar. Kita tak boleh makan walau sedikit. Sebab kau bilang ni, kau dah tujukan dia. Tak boleh makan walau secebis sekalipun. Pak Mat, dah beli kambing ni untuk buat korban. Kau jawablah apa? Nanti hari raya, nanti kau datanglah tolong. Lain orang pula datang. Pak Mat, ni nak buat korban. Nanti masa-masa lah kita jamuan ya. Pak Mat ni nak buat korban, Allah beri aku rezeki. Kau jangan sebut ini nak buat korban. Begitu. Jadi nazar sah, pahala lagi besar, tapi kau makan haram. Banyak kita gitu ya. Pagi hari raya tu sendiri, ibu mana daging kambing yang ibu punya? Ni nak buat korban, dah jadi dia. Lepas tu kita makan, tak boleh. Siapa yang dah termakan, balik ni juga Singapura, so beli berapa? Banyak-banyak, tangkalah sampai 3 periuk kau makan. Semangkuk lah banyak-banyaknya kan. Semangkuk belilah dalam 1 kilo, 2 kilo, gantikan. Sekarang juga nanti balik beli. Jangan sekarang, sekarang tengah kuliah. Nanti balik kuliah. Pergi pasar, beli daging. Kena ganti ya, kena ganti. Pahala lebih besar. Cuma kita dah makan daging nazar. Sebab kita sebut dah menentukan dia. Begitu. Satu lagi, jangan korban ikut suka-suka tau. Suka-suka tu macam mana? Sekarang ini kita tak tahu. Orang tanya kita baru kita tahu. Satu wakil rakyat kasih seekor lembu pada satu surau. Dia tak boleh beri pada satu surau. Dia kena beri pada 7 orang. Baiklah diserah sama AJK, pandai-pandai AJK. Kecuali dia kasih, ini bukan jamuan maulid ya. Jamuan maulid boleh atas nama 1,000 orang pun tak apa. Ini korban ibadat individu. Tuan punya lembu itu 7 orang. Tuan punya kambing itu 1 orang. Maka dia nak kasih atas nama siapa? Kalau dia bilang atas nama saya, daging untuk semua orang, tak apa, atas nama wakil rakyat ni, YB atas nama ya Allah, aku sembelih wakil bagi YB ini, tak apa. Lepas tu bagi yang daging semua. Dia pula bilang pandai-pandai AJK. AJK kena diwakilkan, AJK kena lantik 7 orang. 7 orang tak cukup pakai nama dia tu, kena beri dia. Beri dia hak dia. Umpamanya seekor kambing. Kita satu syarikat collect-collect duit. Ataupun bos kasih seekor kambing. Ataupun syarikat collect-collect duit lah. Seorang RM10-15, RM10-15 beli seekor kambing. Kita kasih contoh kambing senang. Nak sembelih atas nama satu office tu ada nama 20 orang Islam. Nak atas nama 20 orang ke? Tak boleh. Baiklah undi. Nama apa? Pak Mat keluar. Pak Mat keluar. Dan tak boleh setakat nama Pak Mat, yang kena beri Pak Mat. Kena beri Pak Mat. Yang dapat pahala sembelih siapa? Pak Mat. Yang Nabi bilang kalau kita buat korban, kau tengok darahnya sebelum jatuh, ketika itulah Allah mengampunkan segala dosa-dosa semua. Pada titisan darah yang pertama, Rasulullah Siti Fatimah, kalau kau buat korban, kau lihat. Pada titisan darah pertama jatuh ke bumi, ketika itulah Allah ampun segala dosa-dosa semua. Yang dapat pahala tu siapa? Pak Mat seorang.
Yang kambingnya tunggu dengan kuku dengan tanduknya, tunggu siapa? Tunggu Pak Mat, tak tunggu satu ofis. Satu ofis datang, bukan, kau bukan tuan aku, Pak Mat seorang tuan aku. Begitu ya, umpamanya. Satu ofis dapat pahala apa? Dapat pahala sumbang RM15-20 atas beli kambing. Dan dapat pahala bantu Pak Mat korban, umpamanya. Dan si Pak Mat ni kena test tau. Kau kasih aku, tak boleh setakat nama kasih aku. Betul, jadi aku punya, halal, halal ya. Ha, sekarang dah aku punya suka. Aku tak nak sembeli, aku nak jual. Nak ambil untung pula Pak Mat ni. Boleh? Dah dia punya boleh tak? Boleh, dia jual. Tak bolehlah Pak Mat ni korban. Itu maknanya kau bukan kasih aku lah. Itu kau syarat-syarat, kau bukan kasih aku, tumpang nama saja aku tak nak ambil balik. Ha. Ataupun baik dengan nama aku, boleh aku sembelih. Ha, tetapi dengan syarat. Dagingnya secebis pun aku tak mau kasih orang ofis. Aku nak makan anak beranak. Faham-faham lah, Pak Mat lokek pula. Tak boleh Pak Mat, ini kita yang derma. Ha, itu kau ambil balik. Ha, kalau nak kasih, kasih. Beri sama dia. Hak dia. Dia nak bikin apa dia punya suka. Dia nak bela ke, dia nak apa ke, dia punya suka. Ha. Dan hidup-hidup. Kalau hidup-hidup, dia punya suka lah kan. Ha. Kalau tidak, tak boleh. Nak bikin ibadat, ibadat betul-betul. Tak nak, jangan bikin. Nak betul-betul kasih. Atas nama Pak Mat, Pak Mat punya. Apa pun nak bikin, dia punya suka. Ha, kena jaga begitu. Kalau tidak, tak boleh. Ha, tak boleh. Nak bikin, bikin betul-betul. Ikut hukum. Tak nak, tak payah. Setakat sembelih saja, jaman ramai-ramai. Tak payah nak kubur sebab tak tahu nak hak milik, dia rebut, dia rebut, dia rebut, dia rebut. Dia tak rela, dia tak rela. Pak Mat tak boleh sembelih lah, Pak Mat tak boleh jual lah, Pak Mat. Maksudnya tak reda, tak reda, tak boleh, tak boleh jadi hak milik. Dia punya ijab dia tak clear, macam mana Pak Mat boleh kabul? Dia kena ijab kabul. Kami beri, kami terima. Beri tu maknanya beri, bukan ada bersyarat-syarat. Ha? Beri. Hati-hati korban yang sepama ini satu. Satu lagi saya nak sebut tentang wakil, satu lagi tentang antara luar negeri. Afdalnya dalam negeri. Dalam negeri ni kalau sini bermakna Shah Alam. Tidak di KL pun, tidak di Melaka pun. Dalam negeri. Dalam negeri paling afdal. Ha? Dan kalau ikut mazhab kita Syafi'i, dagingnya bawa keluar dua marhalah pun haram. Dah sembelih, nanti petang kau nak pergi Melaka, bawa 2 kilo ni, satu plastik antara maklum kau. Haram. Kau kena beli 2 kilo ganti orang Shah Alam. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i. Di mana kita hidup, di mana kita sara hidup, di situ kita fidyah, di situ kita fitrah, di situ kita zakat, di situ kita korban, di situ kita agih. Mazhab kita Syafi'i. Kecuali dengan titah tuanku. Sebab tuanku tahu rakyat dah cukup apa semua, atau negeri lain yang lebih susah, itu tak apa. Ya? Itu mazhab kita Syafi'i. Jadi yang kita buat di negeri-negeri lain semua ni, kita tumpang mazhab lain. Ha, macam zakat kita pun fitrah semua ikut Hanafi tau. Bakal Syafi'i kena pakai beras kan? Ha, jadi yang kita ikut yang boleh sembelih di Kambodia semua itu ikut Hanafi. Baiklah, boleh sembelih di sana. Tapi sini tak ada orang sana, banyak orang susah-susah. Kan betul? Yang nama korban ni bukan orang susah. Yang nama zakat pun, fakir miskin hanya berapa asnaf? Fakir miskin. Amil tak miskin. Ya tidak? Mu'alaf tak miskin. Boleh dapat tak? Boleh dapat. Ha? Fidyah, sadakah, fakir miskin saja. Korban, fakir miskin semangkuk pun cukup. Afdalnya sepertiga. Afdalnya semua dia. Tapi kalau nak kasih semangkuk saja pun cukup. Yang lainnya tuan punya nak ambil semua pun boleh. Afdalnya dia sepertiga, sepertiga. Afdalnya sedekahkan semua. Tapi kalau dia nak ambil semua sekali, dia kasih fakir miskin semangkuk saja pun, sembelihnya dia tak kasih semua pun, korbannya sah. Pengagihannya yang tak betul. Ha. Dia dah sembelih, tak ada siapa nak makan. Kenapa tak ada siapa makan? Dia sorang-sorang kat hutan. Ha, kambing banyak, dia tangkap, dia sembelih lah. Tapi siapa nak makan, umpamanya? Dia pula tak ada kambing, dia ada gaut, umpamanya. Kasih serigala, sah tak? Korbannya sah, pasal dia dah sembelih. Pengagihannya tu, lain cerita. Ha, lain cerita. Baik. Jadi, kalau nak korban luar negeri sekalipun, jangan tiap-tiap tahun lah. Itu nama syiar. Syiar. Sini ada celebration, ada jamuan, ada apa semua. Puasa pun tak boleh, jadi makan-makanlah, bikin-bikinlah jamuan apa semua. Kau pula hantar luar negeri. Ha? Kalau nak bikin luar negeri, jangan tiap-tiap tahun. Dan kalau nak keluar negeri, jangan semua. Tanya adik-beradik kita, kau korban? Aku bikin Burma. Kau Kambodia? Kau mana? India? Kau mana? Macam-macam semua. Aku bikin di mana? Aku bikin di sinilah. Jadi tak tiap-tiap tahun di luar negeri, adalah yang buat di sini dan adalah sekali-sekala buat di sini. Jangan semuanya tiap-tiap tahun luar negeri. Sini lebih afdal. Ada orang tanya, boleh tawar tak? Tawar? Setengah negeri pakai bidding lagi tau. Pakai lelong. Buka harga kambing, 1,500, 1,600, 1,700. Kita nak tawar, setengah negeri pakai bidding lagi. Siapa dapat harga lebih tinggi, siapa berani dapat. Dan kambing-kambing korban setengah negeri, dia ternak tak macam kambing-kambing biasa. Kasih makan khas, cantik, gemuk kambing dia macam lembu. Kalau keluar pada hari korban tu.
dia pakaikan bunga negeri India kan gitu kan, ha? Hias. Nanti orang bukan tawar, bahkan siapa berani harga tinggi dapat kambing paling cantik. Kita nak tawar pulaknya. Janganlah, ya. Janganlah. Begitu. Ada ibadat korban. Tadi kita bilang korban luar negeri, satu lagi wakil, eh. Minta maaf pada penyelia korban. Tolong taruh di situ. Kita bagi ini kambing, tak boleh suka-suka kita tahu. Ini lembu khususnya. Kau tak boleh semua longgok satu daging semua tahu. Satu ekor lembu ni, bagi tujuh orang inilah. Satu ni tujuh orang ini punya. Kau tak boleh campur daging lain. Yang ini tujuh, dia besar ke, dia kecil ke, yang ini kurus ke, gemuk ke. Ini tujuh orang punya, ini tujuh orang punya, ini tujuh orang punya. Kau nak bagi dia daripada dia punya, tak boleh pada yang lain. Mana boleh kau kumpul semua, kau bagi yang lain. Tak bagus lah. Kau bagi. Dia satu, satu per tujuh, satu per tujuh, satu per tujuh. Dari satu per tujuh, dia nak berapa? Dia nak satu per tiga? Dia nak separuh? Dia nak semua? Dia tak nak semua? Kau kena tanya dia. Tak boleh semua dah longgok, baru kasih dia satu bungkus, satu bungkus. Lain kau bagi-bagi orang. Berdosa kau bagi orang tanpa izin tuan punya. Banyak begitu ya, pengen penyelia. Kita dapat, ni aja punya ya. Terima kasih. Tak boleh anggap apa korban dia makcik tu sah. Penyelia ni haram. Dia dah agihkan orang punya tanpa izin. Kena minta, kena bikin form. Senang cerita bikin form lah. Kau nak berapa? Jadi lembu ini taruh label sekian. Dibagi tujuh, makcik ini punya. Dari satu per tujuh dia, dia nak satu per tiga. Jadi kau senang yang tentang sistem. Satu lagi tentang wakil. Tukang sembelih tak boleh dapat walau satu gram daging sekalipun. Sebab dia wakil. Dia wakil kecuali dengan izin tuan punya. Contoh ya, saya ada zakat. Saya dah bagi Jabatan Agama sekian ribu dan saya nak keluarkan sendiri untuk orang kampung ini banyak susah-susah. Saya jumpa Pak Bilal. Ini saya ada 5,000, tolong agihkan orang susah-susah. Seorang dapat 300 ke begitulah ya. Pak Bilal pun bagikan. Dalam kampung tu Pak Bilal paling miskin. Pak Bilal tak boleh ambil walau satu sen. Pasal dia wakil. Kecuali tuan punya bilang Pak Bilal dapat sebahagian, baru dia boleh ambil. Sebaiknya kasih Pak Bilal dulu, kemudian Pak Bilal bagikan. Jemput-jemput kenduri pun begitu. Orang kita kurang jaga tertib sekarang. Pak Bilal tolong bawakan orang ya. Satu taman ini minggu besok ada Yasin rumah saya. Semua boleh datang kecuali Pak Bilal. Pasal dia tak ada jemput. Dia wakil. Dia wakil tak boleh datang. Kau kena jemput. Saya jemput Pak Bilal. Jemput datang rumah saya ya. Dan jemput, tolong jemputkan orang satu taman. Baru dia boleh datang. Kalau orang dulu betul-betul tak datang tau. Nanti dia tanya, semalam ramai rumah kau. Ramai Pak Bilal tak datang. Kau tak jemput aku? Dan kalau kita sekarang kita mengalah, kita kena tanya, dengan saya sekali dijemput, kita kena tanya, tidak haram kau datang. Ini korban begini. Apa banyak nanti dapat daging dia, penyembelih dapat daging. Memang sebagai upah memang tak boleh lah. Sebagai ambil tu pun tak boleh. Jadi kena tanya sama yang, sebab itu kita bilang, bikin form senang. Nak berapa, sepertiga, nak apa, dan apa wakil sembelih dapat, kita izin baru dia boleh dapat. Kalau tidak kesian dia makan haram. Kau di Hadramaut gitu tahu, kawan saya Abdullah bin Ahmad tu Al-Khatib, kita kasih dia, kita kasih ani wang untuk korban, aku wakilkan kau, kau tukarkan duit, kita, apa, berapa orang kasih itulah kita tak buka pun envelope. Kau pergi tukarkan duit dari wang Singapura ke wang Malaysia ke, kau tukarkan duit Yaman. Kepada hari raya haji ataupun hari tashrik, kau belikan kambing sikur yang layaknya. Kemudian aku wakilkan kau sembelih atas nama Fulan bin Fulan. Kemudian sekali dagingnya adalah untuk kau, dia pun orang susah, orang adalah untuk kau. Dan sikur semua, semuanya untuk kau. Dan baki wangnya untuk engkau juga. Dia bilang, barulah aku makan. Kalau tidak orang kirim, aku sikit pun tak ambil. Kesian. Dia mengendalikan berapa ekor kambing, satu pun dia tak ambil. Pasal apa? Orang tak sebut nama dia. Dan dia tak nak bersuara. Orang sana kan tak nak bersuara. Dan dia tak ambil. Sana jaga hukum betul-betul. Kita kesian. Nanti orang yang apa, yang sembelih tu, kita sebut saja. Kalau takdirlah kita pergi kat tempat yang korban tu, dia tak cakap pun bilang, yang wakil saya, awak pun dapat ya, bahagian awak. Kita sebut. Kalau umpamanya dalam form tak ada taruh, kita sebut. Wakil sembelih, awak pun boleh dapat dia, makcik reda. Ambil. Begitu. Kita sebut, jadi halal dia ambil. Begitu, ini semua tu technicality dia lah. Bukan tak boleh, tak boleh, tapi technicality dia. Macam tadi sembelih. Satu company, kongsi seekor kambing. Atas nama satu company, tak boleh lah, mana boleh. Atas nama satu surau, satu taman, seekor lembu. Tujuh orang saja. Ambil nama saja, Pak Bilal, Pak Imam, tujuh orang. Tak boleh, kena beri dia, hak dia. Begitu ya. Itulah hal ehwal ibadat korban. Jadi, 10 malam pertama hidupkan, semacam mana kita hidupkan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahu'alam bisawab. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita, terima ibadat haji kita.
Sebab Allah panggil kita dapat pergi haji lagi, dan semoga ibadat korban ni dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Wallahu alam. Kalau kita betul-betul jaga ibadat korban ini ya, hari raya haji, dia lebih bermakna pada hari raya puasa. Sembahyang sunat, senarai sembahyang sunat, top 10 sembahyang-sembahyang sunat muakkad. First, hari raya sembahyang sunat hari raya haji. Kemudian sembahyang sunat hari raya puasa. Kemudian sembahyang sunat gerhana matahari. Kemudian sembahyang sunat gerhana bulan. Jadi apa? Hari raya haji, hari raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa minta hujan. Yang keenam baru witir tiap-tiap malam. Kemudian baru qabliyah subuh. Kemudian yang rawatib muakkadah selain pada qabliyah subuh yang 8 lagi. Dua sebelum zuhur, dua lepas zuhur, dua lepas maghrib, dua lepas isyak. Kesembilan tarawih. Tarawih begitu besar jatuh nombor 9. 9. Kesepuluh duha. Paling nombor 1 apa? Sembahyang sunat hari raya haji. Dan hari raya haji paling besar sekali. Lebih besar pada hari raya puasa. Hari raya haji paling orang tak umpamakan. Yang ada jangan kata buat ketupat. Maggi pun tak bikin hari raya haji. Tak baik. Ya. Sambutlah bikin hari raya haji. Ya. Raikan. Tapi kalau kita ada puasa, kita ada qiyamul lail, kita ada tak ketip kuku, kita ada wiridnya, kita ada jaga korbannya, ada niatnya. Oh, hari raya haji dia punya celebrationnya kerohanian. Kerohanian dapat kita rasa. 9 Zulhijjah, tolong cari tempat-tempat perhimpunan. Di Pencala, tempat Taufik sana dia bikin. Di Batu Pahat dah 3 tahun kita bikin di Masjid UTHM. Lepas asar ada perhimpunan. Itu namanya majlisnya Tashabuh. Tashabuh ialah apa tahu, kopi ikut pesin. Tashabuh. Mengamalkan hadis Nabi, man tashabbah biqaumin fa'innahu minhum. Siapa menyerupai satu kaum di sebahagian daripadanya. Mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Lepas asar mereka keluar bermunajat dua khaimah, kita pun keluar di padang bermohon. Mereka berdoa, kita pun doa. Mereka wirid dan zikir, kita baca doa Arafah dan zikir Arafah. Di Hadramaut bikin. Dalam sejarah dulu di Mesir, di Syria semua bikin. Makin tak bikin, tak bikin, sekarang di Hadramaut saja dia bikin. Ya? Beribu-ribu segala mufti-mufti dia, imam-imam ini semua hadir. Orang datang semua, memenuhi lapang semua. Semua lepas asar baca doa Arafah. Kita tak doa terima haji wukuf kami itu pembohong pula. Tidak ya. Kita doa yang apa yang munasabah kita doakan. Dan kita doa Allah Ta'ala terima haji mereka. Sebab kalau kita doa untuk saudara kita, apa yang kita doa untuk saudara kita kabul tau. Dan sebelum Allah kabul, Allah akan mengatakan untuk kau dulu, untuk kau dulu. Jadi kita doa, kita himpun. Sampailah maghrib, bang, buka, kemudian sembahyang berjemaah dan takbir dan bersurai. Kita ada bikin perhimpunan apa 9 Zulhijjah, Tashabuh namanya. Jadi siapa lapang nak ke Batu Pahat, ahlan wa sahlan. Masjid UTHM. Apa pada 9 Zulhijjah. Datanglah mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kalau tak ada bikin di sini lapang, kita syarangkan. Kalau orang tanya dalil apa, dalil apa? We are not answerable to them. Kita tak perlu jawab mereka. Kau tak beramal, kau jawab depan Allah Ta'ala. Yang kita buat bukan berjoget, kita buat bukan apa. Kita semua doa dan zikir. Dan memang hari itu disuruh doa dan zikir. Jadi tak perlu bimbang tentang pahaman-pahaman yang ini. Ikut cakap mereka, kita bankrupt, tak ada amal. Wallahu alam bisawab.